Nilainya dulu. Dimulai aja ya, Pak. Oh, oke. Sama ya. Jadi, ya silakan. Ya, selamat siang teman-teman sama Bapak. Hari ini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang well completion type atau tipe kompresi sumur. Dalam rumusan masalahnya di sini ada beberapa, yaitu untuk well completion jenisnya di berdasarkan fungsinya ada formation completion sama tubing completion. Sedangkan untuk materi tambahannya ada pemilihan jenis completion, cara penyelesaian sumur, jumlah kompresi dalam satu sumur, dan pemilihan peralatan untuk well completion. Lanjut, Iris. Well completion adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan pemboran, logging, serta pemasangan casing dan flange pada suatu sumur yang sudah dilakukan. Dalam melakukan pekerjaan well completion atau penyelesaian sumur, dapat menggunakan rig yang sama dengan rig yang digunakan pada saat pekerjaan pemboran dilakukan, ataupun dapat digunakan juga snubbing unit atau unit lain yang lebih kecil biayanya. Well completion dilakukan untuk memperbaiki keadaan sumur sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengurasan cadangan minyak bumi yang terdapat dalam suatu sumur. Ada beberapa pekerjaan yang dilakukan dalam perbaikan sumur, yaitu yang pertama sand control, yang kedua operasi swabbing, yang ketiga corrosion, scale dan paraffin removal, dan yang terakhir pergantian zona produktif. Rumusan masalah pada pemilihan jenis kompresi yang akan diterapkan pada suatu sumur, terdapat hal yang digunakan untuk dijadikan bahan pertimbangan, di antara lain pertama umur penggunaan, pemeliharaan, pengoperasian, yang kedua ada atau tidaknya workover ini dalam jangka waktu panjang, yang ketiga terdapat flowing atau tidaknya erupsi sumur tersebut dan jangka waktunya, yang keempat diperlukan atau tidaknya pompa suatu saat nanti, ini juga pada jangka waktu panjang. Formation completion. Jenis kompresi berbanyak. Formation completion. Metode formation downhole completion dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu open hole completion, dua perforated casing completion, tiga sand exclusion types. Yang pertama, open hole completion, ketika formasi produksi dari sebuah sumur sangat kompeten dan stabil. Sumur tersebut terkadang diselesaikan tanpa casing sama sekali di seluruh zona produksi. Penyelesaian semacam itu yang disebut open hole completion. Open hole completion adalah jenis penyelesaian yang paling sederhana dan termurah. Dalam open hole completion, baik casing produksi maupun liner tidak dipasang berlawanan dengan formasi produksi. Oleh karena itu dinamakan open hole atau lubang terbuka. Keuntungan utama open hole completion adalah biaya rendah. Lebih sedikit pipa dipasang dan tidak ada biaya perforasi. Open hole completion bukannya tanpa kerugian. Faktanya, kerugiannya memberikan alasan kuat untuk menghindari teknik tersebut. Open hole completion membuat produksi air atau gas asing sulit dikendalikan. Pada metode ini, casing dipasang hanya sampai puncak formasi produktif, sehingga formasi produktif tidak tertutup secara mekanis. Dengan demikian, aliran fluida reservoir dapat langsung masuk ke dalam sumur. Metode ini hanya bisa digunakan pada formasi yang kompak dan tidak mudah runtuh.
Dalam metode ini, tubing digunakan apabila laju produksi sumur kecil, sedangkan apabila laju produksi besar, maka produksi dilakukan hanya menggunakan casing. Untuk mengevaluasi perilaku kerja, kinerja sumur atau well performance, standar yang digunakan adalah Productivity Index atau PI dari open hole yang menembus seluruh zona lapisan produktif. Berikutnya, perforated casing completion. Kebanyakan lubang yang kita bor di tanah akan runtuh sendiri jika tanda ada batuan dari pemasangan casing seperti yang dinyatakan sebelumnya. Ini adalah satu kelemahan terbesar dari open hole completion. Pada metode perforated casing completion, dilakukan pemasangan casing sampai pada dasar formasi produktif yang kemudian disemen. Perforasi dilakukan pada saat casing sudah disemen. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menahan supaya formasi yang diperforasi tidak mudah runtuh. Serangkaian casing produksi biasanya dijalankan di dalam sumur untuk mencegah pergerakan formasi dan untuk menetapkan pemisahan di dalam zona produksi seperti gambar yang di samping. Setelah sumur dibor hingga kedalaman total dan di logging, casing produksi dijalankan di bawah tanah dan di semen. Lubang kemudian ditembakkan melalui casing dan semen sehingga masuk ke dalam formasi untuk memberikan jalur aliran bagi fluida formasi ke dalam lubang sumur. Menjalankan casing produksi adalah cara yang umum dan hemat biaya untuk memperpanjang masa produksi sumur dan minimalkan potensi terjadinya kepasiran dan workover. Yang ketiga, sand exclusion type. Sand exclusion type digunakan untuk mengatasi masalah kepasiran. Dengan metode ini, terproduksinya pasir dari formasi produktif yang kurang kompak dapat dicegah. Ada lima tipe dari sand exclusion, yaitu yang pertama, direct wrap screen with inflow control device atau ICD, terdiri dari rangkaian kawat yang dibungkus menyusut langsung ke pipa dasar berlubang. Perangkat kontrol aliran masuk atau ICD dirancang untuk memastikan produksi yang seragam dari seluruh panjang sumur horizontal dan juga menunda terobosan air dan gas. Yang kedua, wire wrap screen yang memiliki desain menyusut yang unik. Selubung kawat dibungkus langsung ke pipa dasar berlubang yang memungkinkan layar dan pipa dasar berfungsi sebagai satu unit. Semua gaya eksternal di layar dipindahkan ke pipa dasar. Yang ketiga, prepack screen adalah pilihan yang sangat baik untuk reservoir marginal yang membutuhkan opsi kontrol pasir yang ekonomis, terutama bila pengepakan kerikil konvensional tidak memungkinkan. Yang keempat, premium mesh screen, cocok untuk lingkungan yang tidak seragam dan sangat halus. Jaring kawat dibangun untuk menyediakan area terbuka maksimum untuk mengurangi risiko penyumbatan dan memungkinkan aliran tidak terbatas. Yang kelima, true tubing screen, cocok untuk kerikil dan operasi pengendalian pasir perbaikan. Screen ini tersedia untuk berbagai ukuran tubing produksi dari 2 sampai 3 atau 8 inch. Fitri. Astaga. Sorry, lupa kasih mute suara. Jenis kompresi berdasarkan fungsi dan tujuannya. Kedua, tubing compression. Dalam metode ini, casing dipasang pada zona produktif di mana zona produktif akan dibor dan dipasang casing liner dan kemudian disemen. Selanjutnya, liner diperforasi untuk produksi. Metode ini biasa diterapkan untuk sumur yang memiliki zona produktif mudah runtuh atau unconsolidated dan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, screen liner compression, yang kedua, perforated liner compression, dan yang ketiga, gravel pack compression. Ona. Lanjut. Ona. Mana Ona? Wah, hilang.
jaringan kayaknya deh. Onasing ada nih hilang. Ada muncul. Sorry tak keluar tadi. Lanjutkan. B tubing completion, satu screen line completion. Pada jenis ini casing dipasang hingga top zona produksi dan selanjutnya dipasang linear. Ada beberapa tipe screen line yang biasa digunakan yaitu wire wrap screen line, lubang screen berbentuk anyaman. Yang kedua, slotted screen line, lubang screen vertikal atau horizontal. Yang ketiga, prepackaged sand screen line, dua screen diisi gravel pack. Dua, perforated liner completion, casing dipasang dan disemen hingga tepat di atas zona produksi dan selanjutnya dipasang liner pada zona produksi yang kemudian disemen dan diperforasi. Tiga, gravel pack completion. Gravel pack completion biasa digunakan pada kondisi yang memungkinkan dapat mengalami masalah kepasiran atau sand problem. Gravel pack digunakan apabila screen liner dalam tahap kompresi dan tidak dapat mengatasi masalah kepasiran. Gravel akan diinjeksikan di antara casing atau liner sepanjang zona produksi. Diharapkan pasir formasi dapat tertahan oleh gravel yang sudah diinjeksikan dan gravel tertahan juga oleh screen liner. Berdasarkan jumlah tubing yang digunakan pada saat kompresi dilakukan, maka jenis kompresi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama single completion. Kompresi ini diterapkan hanya dengan menggunakan satu string di dalam sumur dengan memproduksikan hanya satu zona produksi. Kompresi jenis ini bisa dilakukan pada tipe kompresi open hole maupun perforated cast hole. Yang kedua, commingled completion. Kompresi ini diterapkan dengan menggunakan satu string di dalam sumur dan dapat memproduksikan lebih dari satu zona produksi secara bersamaan. Kompresi jenis ini bisa dilakukan pada sumur open hole maupun perforated cast hole. Yang ketiga, multiple completion. Kompresi ini diterapkan dengan menggunakan dua string dalam satu rangkaian di dalam sumur dan dapat memproduksikan lebih dari satu zona produksi secara bersamaan. Hal ini ditujukan untuk mempercepat dan memperbesar perolehan produksi sumur tersebut. Selanjutnya, pemilihan peralatan untuk well completion. Faktor peralatan yang digunakan dalam pekerjaan kompresi dan kerja ulang suatu sumur akan berpengaruh untuk hasil produksinya. Ada dua bagian. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kondisi operasional, misalnya temperatur dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, safety keamanan, misalnya shutdown system. Kemudian ada pengaruh peralatan yang perlu diperhatikan, antara lain meliputi pertama, cara penyelesaian sumur, kedua, jumlah kompresi dalam satu sumur, ketiga, casing tubing configuration, yang keempat, diameter casing dan tubing, dan yang terakhir, interval kompresi. Selanjutnya, cara penyelesaian sumur. Pengaruh peralatan pada pekerjaan penyelesaian sumur ditentukan berdasarkan yang pertama, tekanan, temperatur, dan sifat tiga reservoir. Yang kedua, jenis batuan reservoir. Yang ketiga, laju produksi. Yang keempat, jenis fluida satu fase atau lebih. Yang kelima, banyak lapisan yang diproduksikan. Dan yang terakhir, rencana kompresi. Hal-hal di atas menentukan pemilihan peralatan yang akan digunakan, sehingga menentukan jenis pekerjaan kompresi yang akan dilakukan. Yang kedua, jumlah kompresi dalam satu sumur. Jumlah kompresi dalam satu sumur merupakan salah satu hal yang menentukan pemilihan jenis kompresi yang akan digunakan untuk melihat perencanaan rangkaian peralatan produksi seperti fleksibilitas untuk sistem produksi di masa yang akan datang atau artificial lift. Dua, jenis materi untuk kondisi-kondisi khusus seperti korosi dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kemudahan pemasangan peralatan, penanganan, serta keamanan kerja. Yang keempat, kemampuan kerja sumur, yaitu produksi dan injeksi.
Demikian dan terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan pertanyaan dari teman-teman sekalian? Dipersilakan. Kelompok 2 atau 3 ada pertanyaan? Halo. Mana kelompok 2, kelompok 3? Silakan bertanya. Halo, mana ini kelompok 2? Kelompok 3? Yosep, ada pertanyaan, Yosep? Mana Yosep? Yosep, Talahatu Ruson. Mana Yosep? Israel, Hunila, ada pertanyaan? My Lady, Lokolo, Mita? Belum ada, Pak. Nah, kan biar ini jadi harus apa namanya, sungkan nanti apa nanya temannya. Dikira ngetes gitu ya. Bagaimana? Nanti saya ya, maksud saya yang bertanya terus ya. Sandy, happy to lay. Coba kalau menurut kelompok satu yang sering digunakan di dalam operasi migas, ya, kira-kira sistem kompresi yang mana? Open hole masih dipakai? Iya Pak, karena yang paling mudah dijangkau open hole Pak. Tapi banyak menimbulkan problem itu, udah nggak dipakai, ya. Justru kalau open hole itu dipakainya di geothermal, di panas bumi. Ya. Kalau di migas sudah enggak kepake lagi itu kalau open hole, riskan. Ya, formasi pasir itu riskan gampang runtuh itu. Ya. Jadi kalau di geothermal ya yang dipakai justru geothermal itu memakai sistem yang open hole completion. Open hole-nya malah big hole. Ya, jadi ukuran casingnya itu lebih besar dibandingkan jadi di luar standar yang dipakai di migas karena di kalau pakai big hole itu tidak di geothermal tidak lagi memakai tubing langsung big hole yang paling kecil ya 95/8 itu dia ya kalau di geothermal ya, kalau di migas sudah nggak pakai riskan itu ya kalau ya kan seperti kita ketahui minyak kalau di migas kan minyak ditemukan pada formasi sandstone ya jadi kalau di geothermal justru pada batuan beku gampang tidak mudah runtuh ya oleh sebab itu di geothermal dipakai sistem kompresinya yang open hole big hole ya open hole big hole nanti bisa ditunjukkan perbedaan sistem kompresinya antara di geothermal dengan di migas kan. Ya, tentunya kalau adik-adik sudah di teknik pemborannya yang diajarkan Pak Bambang Yudo sudah diajarkan kan sistem kompresinya. Nah, kalau di geothermal nah itu berbeda. Jadi dia tidak lagi memakai tubing, tidak lagi memakai tadi sistemnya perforated liner ya atau perforated casing ya casingnya ditembak kalau di geothermal langsung dia menggunakan slotted liner
ya. Habis big hole, nah terus yang ukuran 95/8-nya itu memakai yang floated liner, ya. Kalau floated liner berarti linernya itu sudah ada lubangnya, jadi nggak perlu ditembak lagi. Lubangnya itu bentuknya persegi panjang teratur, gitu. Itu yang membedakan. Kemudian terkait, nah tadi karena formasi pasir, nah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi masalah kepasiran, ya. Nah, salah satu metode kepasiran kan tadi kan kita menggunakan ada pakai screen, ya, ukuran berapa mesh, nah atau kita menggunakan gravel pack, ya. Waktu itu juga ada ini kan ada perhitungan untuk gravel pack itu berapa, ya, di paparan saya, nah ya gravel pack itu, nah kalau di geothermal ya tadi nggak ada itu namanya pakai gravel pack, ya, karena dia batuannya sudah batuan beku kompak, ya. Justru aliran uapnya yang diambil dari rekahan-rekahan gitu. Nah kemudian juga nanti yang membedakan belum ya diajar yang mengenai perbedaan kalau di pengeboran, ya nantilah kita bertapa, ya. Jadi uniknya di geotermal, jadi kalau seseorang yang jago di pengeboran di migas atau workovernya di migas, belum tentu dianya jago untuk pengeboran ataupun workover di geotermal, gitu. Itu yang perlu, karena problem yang dihadapi di panas bumi atau di geotermal itu lebih kompleks, dia menghadapi tekanan tinggi, temperatur tinggi di atas 200, ya. Kemudian menghadapi masalah loss, ya. Itu yang dihadapi. Nah, tentunya justru kalau orang yang tadinya jago di geotermal, biasa menghadapi pengeboran di geotermal. Nah, kalau dia kembali lagi ke migas, ya, pengeboran di migas, dia nganggap sebagai pinat, mudah sekali, gitu. Ya. Seperti itu, ya. Tapi sama-sama darat loh, ya, ini yang saya ceritakan, ya. Ya, kalau di geotermal kan jelas pengeborannya di darat, ya, di daerah-daerah pegunungan, ya. Apa ya di potensi geotermal lah. Apa ya potensi geotermal. Kemudian kalau di migas kan bisa di onshore, bisa di offshore. Nah, kita membandingkannya kalau di onshore dengan di pengeboran geotermal, nah itu proses atau complicated-nya untuk pengeboran maupun workover-nya itu lebih sulit di geotermal, ya, lebih sulit di geotermal yang dihadapi. Nah, kemudian karena kita harus ngebor batuan beku, ya, kan keras sekali pengeborannya lama, apalagi kalau sudah menemui zona loss. Waktu itu udah kan masalah hole problem udah kan? Udah belum ya? Saya suka hole problem nanti sebentar. Oh, hambatan pemboran kan sudah kan? Ya. Iya, Pak. Nah, itu jadi hole problemnya di geotermal itu lebih apa namanya? Lebih spesifik, ya. Itu. Jadi selalu kita menghadapi masalah loss. Kalau masih partial loss atau seepage loss, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau yang dihadapi loss total, nah ini jadi kita benar-benar berjibaku itu kalau di geotermal, gitu. Nah kemudian kicknya bukan kick seperti di migas, kicknya bukan karena gas atau apa ya, tetapi di sini kicknya steam kick. Nah itu yang membedakan. Steam kick itu yang dihadapi, nah, gitu. Ya tetap terjadi masalah blowout, ya sama dengan di migas, ya gitu. Nah kemudian lagi sistem kompresinya, ya sistem penyemenannya itu beda dengan di migas. Kalau di geotermal tentu penyemenannya sepanjang casing yang dipasang, ya yang di running, begitu. Itu kemudian ya tentunya grade
casing yang dihadapi juga berbeda. Makanya kenapa pengeboran geotermal lebih mahal, grade casingnya atau casing desainnya berbeda dengan di migas. Kemudian juga problem yang dihadapi di dalam pengeboran atau penyelesaian sumur, ya, karena kita selalu berhadapan dengan masalah gas H2S, CO2. Nah, tentunya kita harus menggunakan tadi casing tersendiri. Kalau tidak menggunakan grid casing yang baik, nah tentunya bisa menimbulkan masalah korosi. Ya, nanti walkover-nya kita harus mengganti casing itu. Ya. Terus juga masalah deposisi silika. Ya. Scale-nya tuh scaling silika. Ya, itu yang dihadapi. Nah, jadi kita kalau walkover nanti kalau adik-adik kan belum tentu nanti adik-adik bekerjanya di kalau adik-adik bekerja di walkover atau di pengeboran, nah, nanti pindah-pindah itu kalau pengeboran di migas lagi lesu, nah, tentu bisa bekerja di walkover di migas. Walkovernya juga bersaing, ya bisa bekerja di walkover di panas bumi atau di pengeboran panas bumi atau geotermal. Nah, itu kalau di geotermal tentunya beda ya. Di daerah pegunungan ya udaranya bagus, sejuk ya. Terus kalau malam ya kedinginan, kita kalau ngebor malam-malam ya kedinginan, itu harus siapkan jaket kulit itu ya, dibandingkan dengan pengeboran di migas. Nah, itu jadi sebagai tambahan saja. Jadi sistem kompresi di migas berbeda dengan sistem kompresi di panas bumi atau geotermal. Ya, kalau di panas bumi tadi saya sampaikan sistemnya adalah big hole, open hole, big hole. Ya. Kalau di migas kita tidak bisa menggunakan yang open hole. Memang biayanya paling murah ya. Untuk di migas loh, tapi kalau di panas bumi nggak bisa murah karena rate pengeborannya juga lebih lama, kemudian juga formasinya batuan keras, ya. Terus kita selalu menghadapi masalah loss, nah, itu temperatur tinggi, gas H2S itu yang kita hadapi. Oleh sebab itu di dalam pengeboran ataupun walkover kita melakukan pendalaman, nah tentunya harus menggunakan cooling tower, ya, untuk mendinginkan compression fluidnya, ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian terkait dengan masalah kepasiran di migas. Nah, itu kalau untuk menangani masalah kepasiran selain kita menggunakan gravel pack atau kita menggunakan screen, ya, itu metode apa lagi yang digunakan? Halo, kelompok satu. Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Nah, kita menggunakan apa? Untuk masalah kepasiran, Pak. Iya. Liner, Pak. Hah? Yang screen liner tadi, Pak. Screen liner tadi, Pak. Oh, sudah, tadi kan kita menggunakan gravel pack, kita menggunakan saringan screen, ya. Terus satu lagi apa? Namanya apa? Nah, ini belum enggak ada nih tadi, saya tidak melihat di sini sand consolidation. Jadi kita menginjeksikan bahan kimia, ya. Resin kan waktu itu sudah disinggung kan, pernah kan saya sampaikan di paparan saya, diinjeksikan resin, ya, sehingga resin tadi dianya akan mengikat pasir. Nah, pasirnya jadi partikelnya akan lebih besar sehingga tidak bisa masuk ke screen, karena kalau pasir-pasir yang sangat halus sekali, ya, itu gampang sekali masuk ke dalam ke dalam lubang sumur,
masuk ke pompa. Nah, akibatnya akan menyebabkan masalah pompanya rusak, ya, pompa begitu. Nah, kemudian yang jadi pertimbangan di dalam sistem kompresi untuk jangka panjangnya bagaimana yang jadi pertimbangan? Ada loh di paparan saya. Iya, Pak. Itu kemarin saya keluarkan di ini di UAS itu. Kalau untuk mahasiswa PMK Migas kemarin saya keluarkan itu. Jadi lucu-lucu jawabannya. Jadi pertimbangan dalam sistem kompresi kan tentunya dilihat bagaimana drive mekanismenya. Terus ya, bagaimana? Besar. Iya kan? Besar nah, kecil kemudian, potensi itu. Apa? Besar kecilnya potensi atau produksi sumur juga, Pak? Iya, biayanya tadi. Terus jenis. Iya, Pak. Tidak, Pak. Nah, terus jadi pertimbangan lagi ini apakah nanti sistem apa namanya liftingnya bagaimana kita menggunakan lifting. Jelas kalau sekarang ini untuk mendapatkan sistem liftingnya yang nitroflow nggak mungkin. Jadi apakah nanti kita liftingnya pakai artificial lift? Ya. Nah tentunya sistem kompresinya berbeda ya kalau kita menggunakan artificial lift yang menggunakan pompa gas lift. Ya, pompa ESP dan juga pompa sakerot kan tentunya sistem kompresinya berbeda. Terus pelatan yang dipasangnya juga dan holikopnya juga berbeda. Demikian pula kalau menggunakan gas lift itu juga jadi pertimbangan. Nah, kemudian juga tentunya kalau sekarang ini kan era dituntut harus masalah sustainability. Ya, bagaimana kelangsungan daripada kita untuk mendapatkan perolehan atau lifting minyaknya. Ya, jangan sampai seperti saya selalu mengingatkan, jangan kita melakukan produksi secara besar-besaran, ya, secara maksimal. Nah, dampaknya nanti anak cucu kita tidak bisa menikmati, harus menimbulkan problem-problem produksi ya, masalah koning ya kan. Nah, itu jadi pertimbangan juga itu. Ya, sistem kompresinya di situ. Kemudian apalagi yang jadi pertimbangan? Nah, tentunya juga kita ini sistem kompresi di mana ini? Di onshore, di offshore, atau di muara sungai? Nah, itu juga sistem kompresinya berbeda itu. Kalau di onshore ya tentunya lebih mudah kan, lebih mudah. Kalau misalkan seperti X Total, PHE, Pertamina Hulu Makam, nah, mereka di muara-muara sungai, nah dia harus membuat platform. Nah, satu sumur, satu platform. Kan seperti itu. Satu sumur, satu platform. Nah, beda dengan di offshore. Kalau di offshore kan di dalam anjungan tadi sudah disiapkan bisa sampai 20 platform ya. Nanti 20 sumur yang disiapkan. Tetapi kalau di muara-muara sungai seperti ya punyanya X Total atau Pertamina Hulu Makam, nah itu platformnya untuk satu sumur. Nah, itu juga itu tentunya akan jadi pertimbangan di dalam penyelesaian sumurnya. Gitu ya. Kalau jelas tekanan dan temperatur jelas, kalau tekanan ya sumurnya tinggi sekali ya tentunya juga jadi pertimbangan peralatan masalah apa subsurface safety valve ya, jadi pertimbangan di dalam
merangkai subsurface safety valve. Dan juga yang jadi pertimbangan lagi ya tentu untuk kemudahan kita kalau melakukan, kalau terjadi problem sumur adalah ketika kita melakukan walkover atau well service. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan penyelesaian sumur, ya, well kompresi, nah ternyata ketika terjadi masalah misalkan reservoir problem atau mechanical problem, nah kita mengalami kesulitan unit walkovernya untuk datang ke sana, ya, ya itu jadi harus dipikirkan juga itu sistem kompresi seperti itu, ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam, nah kemudian juga dalam sistem kompresi tentunya kita jangan apa namanya menggunakan dalam perencanaannya itu menggunakan peralatan yang harga murah. Nah, itu juga jadi pertimbangan itu. Harga murah ternyata kualitasnya jelek, tentu kualitasnya nggak bagus kan. Nah ini juga jadi problem di kemudian hari. Kualitasnya jelek. Ya. Kemudian ya belum tentu harga murah kualitasnya baik atau harga mahal udah jamin kualitas ini. Nah itu kita harus benar-benar melakukan penjajakan yang baik. Biasanya ya kadang-kadang syukur-syukur bisa kita tahu ke pabriknya ya, kalau pengalaman-pengalaman kita di ini misalkan di dalam apa menggunakan pompa Sakerot, nah, ditawari dari rekanan kita Sakerot yang tadi kita biasa menggunakan Sakerot buatan Amerika standar API ya, ASTM, nah terus kita ditawari murah Pak, kita pakai Sakerot buatan misalkan Bukaka, nah pengalaman di lapangan Cepu itu ternyata malah kualitasnya tidak sebaik dengan buatan yang menggunakan standar internasional begitu. Demikian pula ketika berikutnya dicoba juga untuk buatan ini, buatan China. Nah, itu juga ternyata kualitas tidak sebaik. Akhirnya kembali lagi buatan ke standar yang API. Nah, seperti itu memang jangan melihat murahnya, tetapi di dalam perencanaan kita sistem kompresi itu jadi pertimbangan kita, ya. Kemudian ini tadi sudah baik ya kekompakan daripada timnya, tim kelompok 1 ya. Pembagiannya juga ada sudah baik, terus paparannya juga ada baik. Nah, tentunya adik-adik dengan kita melakukan apa namanya ini bisa saling ini nanti dibagi, nanti saya juga dikirimi ya ini apa namanya bikin via email jadi biar tahu kelompoknya. Tadi kan saya nggak hafal kelompoknya siapa untuk memberikan penilaian, jadi ke secara ukuran aku filenya sudah dikirim di grup Pak. Oh di grup, iya Pak. Apa email lagi Pak, lupa mau kirim di email. Oh ya, ya, kelompok baru di grup betul. Kelompok 2 belum ini, kelompok 3 belum. Ya betul, kelompok 1. Ya, Wirani, Desi, Fitri, Ona, Muhammad Zulfakar. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Ada pertanyaan? Sangrila, ada pertanyaan? Pak. Ya. Tanyakan temannya. Pak tadi. Apa? Yang buat mau tanya buat kelompok 1 Pak tadi yang well completion itu umur penggunaannya tuh berapa lama, Pak? Tuh, kelompok 1 silakan jawab.
Itu saudara Andy itu ditanyakan itu sama Sagrila itu. Sebentar, Pak. Ya, sebentar, Pak. Jadi terkait dengan tadi berapa lama ini tergantung dari tadi. Iya Pak, dan saya jelaskan Pak. Sebentar, oh, iya. Di, lagi azan Pak, sebentar Pak. Oh, di sana ini ya. Asar Pak, iya Pak. Iya Pak, kalau untuk umur penggunaannya, itu karena variasi di antara sumur minyak tidak terbatas. Jadi tidak ada dua sumur yang dibuat dengan cara yang sama dan tidak ada dua sumur yang diselesaikan dengan cara yang sama juga, Pak, karena variasinya berbeda. Meskipun gaya penyelesaian mungkin seragam di seluruh bidang, setiap penyelesaian memiliki masalah dan perhatiannya sendiri yang spesifik pada lubang sumur. Masalah yang terjadi saat pengatur pengemasan permanen di suatu sumur tidak mungkin terjadi di sumur berikutnya, Pak. Jadi untuk umurnya itu tergantung dari jenis masalahnya, Pak. Umur penggunaannya, Pak. Mila. Iya, Indi Dangke. Lanjut, boleh, Pak. Nah, saya tambahkan, itu sebenarnya jadi intinya kalau terkait dengan umur, ini umur apa dulu? Umur peralatannya ya, atau umur sumurnya? Nah, itu dibedakan. Kalau umur peralatannya tentunya tergantung daripada grade yang dipasang ya dan kualitas yang dipasang tadi yang jadi pertimbangan tadi. Tetapi kalau umur sumurnya ya tentunya bagaimana kita kalau kita memproduksi secara maksimal, nah tentunya umur sumurnya akan semakin pendek, ya enggak? Karena bisa menimbulkan problem masalah koning tadi, ya water koning. Fingering. Nah, kalau udah itu kan tentunya harus kita melakukan kerja ulang pindah lapisan. Itu harus ditutup itu, diplak itu. Lubang perforasinya. Kita pindah lagi. Pindah ke atasnya. Terus kalau misalnya gitu lagi, pindah lagi apa ke bawahnya. Nah, di situ aja. Jadi kadang-kadang kita kalau kita memproduksinya semakin besar secara maksimal, nah, ini tentunya akan mengganggu, akan menimbulkan masalah apa, akan memperpendek umur sumurnya tadi, begitu. Ya, makanya tadi tergantung daripada perencanaan sistem kompresinya, ya. Kemudian bagaimana dimulai dari casing desainnya yang baik, kemudian sistem pengeborannya yang baik, ya. Terus penyemenannya juga yang baik, ya, seperti saya ceritakan yang lalu, penyemenan kita ngitung-ngitung 100 sak, kita pakai semennya 70 sak, nah akan menimbulkan channeling. Ya. Channeling, nah akibatnya terjadi intrusi air masuk ke dalam lubang, ya, terproduksilah air bersama-sama dengan minyaknya. Nah, itu juga jadi pertimbangan itu akan memperpendek umur daripada sumurnya. Oke, ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan kelompok 3? Deborah? Ini malu-malu ini. Kok mahasiswa Polnam ini? Kalau ada pertanyaan berarti kelompok 2 sekarang. Bagaimana completion equipment? Siapa juru
apa astronotes apa ini? Atau yang jadi hostess apa ini sekarang? Apa? Jen, bagaimana? Silakan. Halo, Pak. Mau diizinkan ke siapa ini? Share screen. Ini dia siapa yang buka suara? Halo. Jen. Ya. Siapa yang share screen? Halo, Pak. Kamu kelompok siapa yang mau share screen biar ide kasih pindah host? Sandy nanti yang ini. Sandy. Oh, Sandy. Halo. Bisa dengar beta suara kak, Pak? Teman-teman? Bisa, Sandy. Bisa, Tis. Thank you. Sandy, kak? Iya. Iya, ide. Candy yang mana coba wajahnya ditampilkan dong. Ya Pak sebentar Pak. Saya Pak, aduh. Loh, cuman berempat ya nih? Iya, Pak. Karena 14 orang, Pak. 3 kelompok jadi 5, 5, 4, Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Wah, ini perempuan semua ini ya? Kelompok 2 ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, selamat siang, teman-teman. Dan Pak, sekarang kami kelompok 2 akan membahas tentang completion equipment atau peralatan kompresi yang digunakan untuk dalam metode kompresi sumur. Next, Sandy. Jadi peralatan kompresi yang pertama adalah wellhead. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang pertama, tujuan utama kompresi sumur kan untuk membuat atau menghubungkan antara tempat di bawah permukaan atau reservoir dengan di atas permukaan atau surface. Jadi pada well kompresi akan dilakukan pemasangan alat-alat dan akan dilakukan perforasi apabila diperlukan untuk mengalirkan hidrokarbon ke atas permukaan. Yang pertama ada wellhead. Jadi bisa Sandy tadi. Bisa dilihat pada gambar ada 3 bagian yaitu yang pertama Christmas tree, lalu ada tubing head dengan casing head. Jadi wellhead ini menjadi tempat dudukan bagi Christmas tree. Christmas tree adalah kumpulan dari valve, fitting, choke, dan manometer pengukur tekanan sumur yang dipasang di atas tubing head. Next, Andy. Wellhead mempunyai 2 fungsi penting. Yang pertama adalah sebagai penyangga casing string. Jadi setiap casing dan tubing yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sumur itu akan digantung di wellhead. Lalu yang kedua, fungsi wellhead yaitu sebagai tempat terpasangnya alat pengontrol aliran. Wellhead itu dirancang untuk dapat dihubungkan dengan alat pengontrol aliran dari permukaan ke dalam sumur. Untuk tahap pengeboran, alat pengontrol aliran dikenal dengan blowout preventer stake atau BOP. Sedangkan untuk tahap kompresi, tugas BOP itu diganti dengan sistem pengontrol aliran atau yang dikenal dengan nama Christmas tree, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, bagian dari wellhead yang utama ada 2, yang pertama casing head dan yang kedua ada tubing head. Casing head berfungsi sebagai tempat menggantungkan rangkaian casing dan mencegah terjadinya kebocoran. Pada casing head terdapat gas outlet untuk meredusir atau untuk mengurangi gas yang kemungkinannya akan terkumpul di antara rangkaian casing. Lalu yang kedua ada tubing head.
tubing head berfungsi untuk yang untuk pertama menyangga rangkaian tubing. Jadi sebelum tubing dimasukkan ke dalam sumur, tubing akan digantungkan di well head. Lalu yang kedua untuk menutup ruang di antara casing dan tubing, dan yang ketiga dapat mengontrol cairan atau gas yang mengalir. Next, Andy. Peralatan kedua adalah tubing. Tubing adalah pipa produksi yang dipasang di dalam sumur yang berfungsi untuk mengalirkan minyak, air, dan gas dari dasar sumur ke atas permukaan. Selain itu juga, tubing berfungsi dalam pekerjaan-pekerjaan sirkulasi seperti pengasaman atau oxidizing, peretakan hidrolis, dan pekerjaan sirkulasi lainnya. Sumur dapat diproduksikan dengan menggunakan tubing atau tanpa menggunakan tubing. Penggunaan tubing dapat memproduksi suatu sumur dan akan memberikan lebih banyak keuntungan daripada menggunakan sistem tubingless completion atau tanpa tubing. Fungsi tubing yang pertama sebagai saluran kill fluid atau dalam mematikan suatu sumur untuk mengalirkan fluida untuk mematikan sumur. Yang kedua, ada corrosion inhibitor dan paraffin solvent. Fungsi kedua lainnya yaitu multiple flow system dengan menggunakan artificial lift atau pengangkatan buatan. Yang ketiga, untuk memproteksi casing dari korosi akibat fluida minyak dan gas tadi, abrasi dan tekanan. Lalu yang keempat, dapat mengontrol tekanan dasar sumur. Cindy punya kah, Cindy? Cindy? Oh ya, sorry, tadi lupa unmute. Yang berikut ada tubing hanger. Tubing hanger adalah komponen yang digunakan dalam penyelesaian sumur produksi minyak dan gas. Sudah diatur di Christmas tree atau kepala sumur dan menangguhkan tabung produksi dan atau casing. Tubing hanger terletak di bagian dalam bowl yang ada pada tubing head. Pada bagian bawah tubing hanger memiliki ulir yang berfungsi untuk menggantungkan production tubing serta memiliki seal untuk membatasi antara annulus dan production area. Peralatan selanjutnya adalah packer. Packer merupakan peralatan penyekat yang digunakan untuk menutup aliran fluida melalui ruangan annulus yang berada di antara tubing dan dinding casing dengan menyekat ruang di antaranya. Packer biasanya dipasang bersamaan dengan tubing dan ada beberapa yang dipasang jauh di atas zona produksi. Packer ini akan mencegah mengalirnya fluida melalui annulus tubing dengan casing dan langsung akan mengalirkannya ke dalam tubing. Jenis packer itu ada dua. Cindy, sebelumnya. Di gambar jenis packer yaitu permanent packer dengan retrievable packer. Jadi permanent packer adalah packer yang didesain untuk diset atau dipasang di dalam sumur dalam waktu yang lama dan tidak bisa dicabut semudah dengan retrievable packer. Sedangkan retrievable packer pada dasarnya itu adalah packer yang didesain sehingga bisa diset dan dicabut beberapa atau berkali-kali. Next, Sandy. Packer diklasifikasikan berdasarkan konfigurasinya serta metode yang digunakan untuk memasangnya, apakah retrievable atau tidak. Untuk tipe dasar production packer ada tiga, yaitu mechanical set packer, hydraulic set packer, dengan permanent packer. Untuk pemilihan packer digunakan tergantung dari penggunaannya dalam produksi berdasarkan desain tertentu sehingga diperoleh performasi yang paling baik pada suatu sistem kompresi sumur tertentu. Pemilihan packer juga berdasarkan pertimbangan ekonomi sehingga dapat memenuhi kondisi kompresi yang nantinya akan ditangani. Fungsi packer
yaitu yang pertama untuk mengangkat atau untuk memisahkan anulus, yaitu lubang di antara tubing dan casing, agar casing tidak cepat rusak akibat korosi atau terhadap tekanan sumur yang tinggi. Yang kedua, untuk memisahkan formasi produksi yang satu dengan formasi produksi yang lain, apabila sumurnya itu multiple zona completion. Lalu yang ketiga, agar gas injeksi tidak akan masuk ke formasi, yaitu pada sumur gas lift. Yang keempat, untuk membungkus lubang perforasi selama squeeze cementing. Yang kelima, untuk mempertahankan fluida reservoir dan tekanan terisolasi dari casing. Selanjutnya, circulation device. Peralatan yang digunakan untuk mengontrol jalan masuk ke anulus tubing sampai casing. Ada dua tipe, yang kedua yaitu sliding self dan ported nipple. Sliding self adalah perangkat pelengkap yang dapat dioperasi untuk menyediakan jalur aliran antara salur produksi dan anulus. Jadi selongsong geser atau yang biasa disebut dengan sliding self menggabungkan sistem port yang dapat dibuka atau ditutup oleh komponen geser yang umumnya dikontrol dan dioperasikan oleh tali perkakas silik lain. Jadi sabar Sandy. Oh iya, sabar. Sliding self ini digunakan pada multi-string completion seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, jenis yang selanjutnya yaitu ported nipple. Ported nipple adalah jenis landing nipple yang mempunyai lubang di bodinya yang terletak di antara dua sealing section. Beberapa flow control yang dapat dipasang pada ported nipple adalah satu, yang pertama slide door choke yang fungsinya untuk menutup pores tetapi terdapat flowing ke tubing. Yang kedua, separator tool menutup aliran ke tubing tetapi terdapat flowing dari anulus ke casing tubing. Yang ketiga, crossover choke mengalirkan zone atas melalui tubing dan zone bawah melalui anulus. Yang keempat, regulator flow choke. Kebalikan dari crossover choke, alat ini mengalirkan zone bawah melalui tubing dan atas melalui anulus. Dual flow choke, alat yang berfungsi mengalirkan dua zone produktif melalui satu tubing dengan mengatur besarnya masing-masing choke. Selanjutnya, Cindy next. Jadi ported nipple dapat dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya saya sini. Selanjutnya sitting nipple. Sitting nipple adalah tempat duduk rod pump di dalam lubang sumur. Sitting nipple memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil dari diameter internal tubing string untuk menahan rod pump. Biasanya dipasang di atas perforated nipple. Fungsi dari sitting nipple yang pertama sebagai fasilitas tes tekanan dari bottom hole assembly dan tubing coupling serta peletakan hydraulic packer. Dua, sebagai landasan dan penyekat pompa atau pump sitting nipple. Tiga, untuk mengisolasi tubing jika digunakan sebagai high drawdown perforation. Empat, sebagai landasan wireline retrievable flow control seperti plug tubing, safety valve,
bottom choke, dan regulator. 5, untuk menyumbat sumur jika tubing string dicabut. Alat yang selanjutnya yaitu blast joint. Blast joint merupakan tubing tebal seperti flow coping yang terbuat dari high grade alloy steel dengan panjang 10 feet sampai 30 feet dan 30 feet. Dipasang di depan perforasi untuk menahan sumburan langsung dari reservoir. Lanjut. Yang kedua, selanjutnya flow club coupling berupa nipple atau pipa dengan panjang 2-4 feet yang terbuat dari high grade low steel dipasang di atas dan di bawah landing nipple yang berfungsi mencegah timbulnya erosi pada tubing karena aliran turbulen yang melewati peralatan kontrol produksi pada landing nipple. Yang berikut ada safety valve. Safety valve adalah alat pengaman yang dirancang untuk mengontrol tekanan dalam sistem. Jika tekanan tidak terkendali, dapat menumpuk di sistem yang menyebabkan kerusakan peralatan, ledakan, atau bahaya kebakaran. Katup ini dirancang untuk membuka pada tekanan yang telah ditentukan untuk menghindari kegagalan peralatan akibat terkena tekanan yang melebihi batas desainnya. Setelah katup terbuka karena tekanan berlebih, media dibuang sampai tekanan turun ke batas yang dapat diterima dan katup kemudian ditutup secara otomatis. Jadi ini dia safety valve-nya kalau tekanannya sudah menumpuk dan dia akan terbuka jika sudah melebihi batas. Dan nanti akan tertutup lagi. Safety valve bekerja secara otomatis menutup bila tekanan flow line atau tekanan yang telah diset. Safety valve melindungi flow line bila tekanan wellhead terlalu besar dan melindungi sumur jika tekanan flow line terlalu kecil. Tipe-tipe safety valve terdapat 4. Yang pertama, the saphomatic, melepaskan bola baja ke dalam flow stream, tekanan minyak mendorong dan menahan bola pada suatu tempat, tereset secara manual. Yang kedua, the pneumatic, digerakkan secara pneumatik aktuator dikontrol dengan pilot yang kontinu memonitor tekanan flow line. Gate terbuka secara otomatis jika tekanan di flow line kembali normal. Dan yang ketiga, the backer submersible, berupa gate valve dipasang di wellhead untuk flooding. Sistem kerja pneumatic valve kecuali aktuator digerakkan dengan tekanan hidrolika. Dan yang terakhir, the Cameron type FC, digerakkan secara hidrolik dengan piston. Gate terbuka secara otomatis jika tekanan flow line kembali normal. Auto open switch berhubungan untuk operasi manual. Yang berikut, peralatan berikut ada choke. Choke atau jepitan berfungsi sebagai pengatur laju aliran fluida dari sumur menuju pipa salur dan separator. Umumnya sumur-sumur sembur alam dilengkapi dengan jepitan, terutama apabila sumur tersebut mempunyai produktivitas yang melampaui yang telah dialokasikan. Cuk juga merupakan regulator yang memberikan minyak mengalir ke flow line dengan rate tertentu. Besarnya laju alir ditentukan berdasarkan analisa nodal, di mana terdapat studi performansi sumur berdasarkan kurva IPR dan kombinasi tubing serta cuk yang akan digunakan. Tipe cuk terdapat 2. Yang pertama, adjustable cuk dan positive cuk. Adjustable cuk adalah cuk di mana untuk merubah diameternya sangat mudah, yaitu hanya dengan jalan memutar handle-nya. Adjustable cuk terdiri dari badan cuk atau cuk body
yang mempunyai dudukan atau seat yang bisa dilepas bila diperlukan untuk diganti apabila rusak. Yang berikut berbentuk seperti ujung jarum atau nil, di mana pembukaan lubangnya dapat diubah-ubah dari luar dengan memutarkan roda pemutarnya. Keuntungan dari penggunaan adjustable tube diantaranya ialah fleksibilitas dan kecepatan operasionalnya. Bila digunakan untuk pengetesan produksi setelah penyelesaian pengeboran atau drilling completion maupun well service dan siap untuk diproduksi. Sangat cocok untuk sumur yang produksinya berfluktuasi, mengurangi biaya penanganan cukup dengan memutar roda pemutarnya saja. Dan yang terakhir, menghindari tumpahan minyak di lokasi. Yang kedua, positive chuck. Positive chuck adalah chuck di mana untuk merubah diameternya harus mengganti chucknya di mana diameter chucknya tetap. Positive chuck terdiri dari badan chuck dan flow bin yang mempunyai ukuran diameter lubang tertentu akan tetapi bisa ditukar. Untuk mengubah kemampuan alirnya, flow bin dapat dilepas dan diganti dengan flow bin yang mempunyai ukuran lubang lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Atau bila diperlukan, ada bin pembantu atau tanpa lubang. Dan keuntungan dari positif chuck ini diantara lain, cocok untuk aliran produksi yang sudah konstan, cukup ketersediaan di pasaran dengan berbagai ukuran lubang flow binnya, dan harganya relatif murah. Yang berikut, sucker rod. Sucker rod merupakan batang besi yang menjadi tempat bergantungnya plunger dan berfungsi meneruskan gerak naik turun dari surface equipment ke unit pompa di bawah permukaan. Gerak rotasi dari prime mover diubah menjadi gerak naik turun oleh pumping unit, terutama oleh sistem fitment crank assembly. Kemudian gerak angguk atau naik turun ini oleh horse head dijadikan gerak lurus naik turun untuk menggerakkan plunger. Berikutnya adalah polish nipple. Polish nipple adalah anggota tubular pendek yang dibuat dalam tubing string yang dikerjakan dan diasah untuk menerima chilling section atau bagian penyegelan. Internal diameter polish nipple identik dengan selective landing nipple pada tubing string. Polish nipple biasanya dipasang di bawah landing nipple dan pump joint untuk menyediakan bagian yang dipolish dengan maksud untuk memisahkannya. Berikutnya adalah safety joint, merupakan penyambungan khusus yang dipasang pada salah satu dual string completion pada directional well. Safety joint ditempatkan di atas packer dalam tubing string sebagai sarana tambahan untuk mengambil tubing jika packer tidak dapat dilepaskan dengan cara normal. Safety joint menggunakan O-ring untuk menutupi celah di dalam alat. Safety joint biasanya diposisikan di atas packer dan dibuat dengan torsi yang sama seperti alat lain dalam string. Left hand torsi digunakan untuk melepaskan safety joint. Torsi breakout dikontrol oleh shear pin. Adjusting ring atau cincin penyetel mencegah right hand torsi bekerja pada shear pin. Safety joint dapat dipasang kembali dengan menerapkan beban dan berputar perlahan ke kanan. Berikutnya adalah storm choke, adalah downhole valve yang beroperasi dengan kecepatan fluida dan menutup ketika aliran fluida dari sumur melebihi batas yang telah ditentukan. Cikal bakal subsurface control safety valve modern, storm choke digunakan dalam aplikasi lepas pantai sebagai perangkat darurat jika terjadi kegagalan fasilitas permukaan yang parah selama badai, atau juga menutup secara otomatis bila terjadi aliran terlalu tinggi atau wellhead atau pipeline di permukaan meledak.
Iya, sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, tanggapan atau saran dari teman-teman, dipersilakan. Ayo, kelompok 1, kelompok 3. Ini kok kalau saya perhatikan tidak berdasarkan ini ya, materi yang saya kirimkan ya. Harusnya kan completion equipment itu kan bagaimana flowing well completion string komponennya bagaimana ya. Jadi disinggung mengenai masalah no go nipple, selective nipple lain sudah ada. Kemudian bagaimana ya sliding sleeve juga ada. Nah, terus blast joint juga sudah ada. Nah, tadi saya belum menemukan mengenai surface control subsurface safety valve atau SCSSV. Nah, tadi ada polished nipple sudah ada. Kemudian ada tidak ada ball wheel hanger, slick joint hanger. Kemudian nah, tadi baru disinggung mengenai rod pump compression component. Belum komplit. Nah, baru yang sakrod. Terus yang gas lift-nya belum ada ini. Gas lift compression component-nya belum ada. Tidak disinggung mengenai gas lift. Mandrelnya bagaimana? Karena seperti saya sampaikan pada kelompok 1, nah tentunya sistem kompresi untuk artificial lift berbeda-beda. Untuk sucker rod tentunya nanti peralatan subsurface-nya berbeda dengan yang menggunakan pompa ESP ya. Kemudian yang menggunakan gas lift juga tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita bicara electric submersible completion komponen, nah itu ada motor, ada seal-nya, kabelnya ya. Pot head-nya, pressure temperaturnya bagaimana, check valve-nya, drain valve-nya, flat kabel protektornya. Nah, packer tadi sudah disinggung packer. Tapi packer secara keseluruhan. Terus tubing juga secara keseluruhan. Nah, terus kalau khusus untuk di pompa ESP tentunya ada motor jacket ya. Terus bagaimana tadi packer sudah disinggung ya, komponen packernya sudah disinggung. Kemudian mekanisme application-nya sudah tadi ya sudah disinggung ya. Ya, jadi banyak disinggung mengenai packernya, permanent packer. Jadi ini belum komplit ini. Terus bagaimana pressure force balance konsepnya? Ya, ada hitung-hitungannya. Nanti kalau adik-adik saya berikan perhitungan di sini, nah kan repot ini. Nah, kan ada perhitungannya itu. Ya. Kemudian packer seal bore consideration-nya, nah ya itu belum disinggung. Nah, packer bore receptacles-nya belum disinggung tadi. Kemudian expansion joint saya juga belum melihat. Terus downhole seal design. Ya. Ini tadi kurang komplit ini tadi ini. Ya. Jadi bagaimana peralatan seal material yang dipakai tadi downhole seal-nya. Nah, ini bahannya apa saja? Tentunya kan berbeda. Ya. Kemudian ini packer bridge plug untuk testing. Nah, bagaimana? Saya belum lihat ke sana ini. Tadi nggak disinggung. Ya. Kemudian kalau bridge plug yang bisa dibor, nah kayak apa? Ya, tipenya bagaimana? Ya. Kemudian ada retrievable bridge plug. Ya, tadi nggak belum disinggung itu bridge plug itu. Itu jadi saya belum melihat adik-adik harusnya dibagi-bagi ada apa dari tugas itu dibagi-bagi siapa yang garap halaman sekian sampai sekian, siapa garap sekian terus nanti
diringkas jadi pokok-pokoknya apa. Ini tadi nggak nyinggung mengenai perhitungan, itu sayang sekali itu. Ya, tolong harus di ini sesuai dengan materi materi yang diberikan. Ya. Itu komentar saya. Jadi belum komplit ini, ya belum komplit ini. Padahal kalau kita bicara mengenai completion equipment, ya tentunya tadi kita membaginya, ya apa saja peralatan surface dan downhole yang ada pada pompa sakro. Nah, kemudian peralatan surface dan subsurface kalau kompresinya kompresi pompa ESP. Nah, kemudian peralatan surface dan subsurface kalau kompresinya menggunakan tipe gas lift. Harusnya itu intinya. Jadi nanti bisa dibagi itu. Pokok-pokoknya saja, nanti kan bisa, lainnya bisa dibaca di literaturnya tadi yang saya bagikan itu. Itu komentar saya, ya. Yang lainnya ada pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3? Ona, ada pertanyaan buat kelompok 2? Tidak ada, Pak. Jane? Andy? Pak, saya kelompok 2, Pak. Ya, oh. Ya, sorry. Andy? Sapati? Ada pertanyaan buat rekannya? Tadi sudah ada Bapak sampaikan, Pak, yang tidak spesifik sama filenya, Pak. Oh, iya. Itu makanya, tadi intinya itu tadi, kalau kita bicara completion equipment, ya, kita bicara peralatan surface dan subsurface di masing-masing artificial lift. Ya. Artificial liftnya gas lift, ya, tentunya disebutkan peralatan surface-nya apa. Tadi, ya betul ada wellhead. Nah, tentunya kan wellhead-nya agak berbeda nanti. Ya, wellhead yang dipakai untuk pompa sakerot dengan wellhead Christmas tree yang dipakai untuk gas lift, nah, berbeda kan? Nah, seperti itu. Demikian pula untuk pompa ESP. Itu beda itu. Peralatan surface maupun subsurface-nya berbeda itu. Itu. Ya. Oke, kalau gitu kelompok 3 sekarang. Ila, bagaimana Ila? Pak, kelompok 3 materinya belum selesai, Pak. Soalnya ya lagi diinstal, Pak. Laptop ada tak install, Pak. Bagaimana? Ila bilang. Enggak sesuai dengan ini dong. Ya, tentunya nanti terkait dengan masalah formation damage-nya, bicara mengenai formation damage, ya. Kemudian bagaimana kita, nah ini kejadian-kejadian pada formation, nah, termasuk ada formation integrity test, formation pressure, formation clay, swelling, oil wetting reservoir, ya. Ini bicara mengenai corrosion, terus bagaimana completion tipe daripada completion fluidnya, water base kah, ya, atau ya water base sendiri masih dibagi lagi. Kemudian ada apakah pakai oil base fluid, ya, sama dengan di pemboran, ya. Kalau bicara pemboran ya tentunya water base mud, kalau di sini karena ini completion fluid, ya kita bicaranya water base fluid atau oil base fluid, ya. Nah, kalau di pemboran itu oil base mud tadi. Nah, kemudian bagaimana brine fluidnya bagaimana? Nah, ada bicara brine fluid. Nah, kemudian ya ini terkait dengan yang direkomendasikan. Kemudian
Nah, ini apa aditif-aditifnya, sodium chloride, soda as, kalsium chloride. Nah, kemudian efek temperatur, ya. Bagaimana ya, turbidity, ini sifat-sifat daripada fluidnya tadi. Ya. Tesnya, terus bagaimana, nah, ini contoh. Ya. Konversinya, nanti ada perhitungannya juga. Nah, ini contoh ada perhitungannya. Ya. Itu. Kemudian bagaimana kita mendisplace-nya, ya. Pre-displacement step-nya bagaimana. Ya, bagaimana kalau kita mendisplace penggunaan daripada water base, ya, fluid, kalau pakai oil base bagaimana? Ya. Kalau ini water base, ini kan, nah, terus kemudian filternya bagaimana? Ya. Sistem filternya, ya. Maintenance-nya bagaimana? Nah, ini kan harusnya komplit seperti ini. Gitu. Ya. Jadi tinggal dibagi kelompoknya. Nah, itu. Jadi berapa seperti itu. Ini saya hanya melihat, jadi saya bandingkan ininya. Kemudian sekarang bicara mengenai nah, kalau tadi bicara mengenai, nah ini tadi kan baru sakrot. Nah, ini yang dihadapi kalau kita sistem kompresinya, ouch, belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oke. Nah. Kalau kita sistem kompresi sakrot, kayak apa ini problem yang dihadapi? Nah, udah kelihatan ya? Udah, Pak. Kita... ini ya, bagaimana ini, jadi harus tahu ini kalau bekerja di walkover itu apa sih kelemahan-kelemahan kalau kita pakai sistem kompresinya untuk menggunakan compression equipment-nya menggunakan sakrot pump. Nah, tentunya adik-adik sudah, kalau bicara mengenai sakrot atau SRP, nah, ini merupakan salah satu teknik pengangkatan buatan digunakan untuk membantu mengangkat minyak dari dasar sumur ke permukaan, ya, tanah sampai ke tangki penampungan. Nah, tipe-tipenya tentunya adik-adik juga udah diajarkan itu, mungkin nggak tahu yang ngajarkan sebelumnya siapa. Nah, kalau di sini nanti titik beratkan troubleshooting-nya kayak apa ini yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi kalau pompa sakrot itu apa gitu. Tapi sebelumnya ada latar belakangnya kalau kita bicara sakrot pump. Nah, ada tentunya dibagi tubing pump atau kita pakai inset pump. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita melihat tipe-tipenya, apakah dia menggunakan rod type atau tubing type? Nah, itu kan dibagi dua itu. Nah, kalau kita bicara rod type, ya, rod pump tipenya tipe rod pump, ya, bukan tubing pump. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya. Yang digunakan tipenya ada RHA, RWA, RSA. Ya, jadi kita kalau bisa melihat melakukan pekerjaan walkover, nah kita lihat well file-nya, oh ternyata yang dipasang tipenya apakah RHA, RWA, RSA, atau RHB, ya, atau RHT, ya, atau ini kita melihatnya begitu. Ya, atau kita menggunakan modelnya TH, TP, ya, ini berarti ini tubing type ini ya. Kalau R, depannya R adalah tipe apa? Tipenya ada rod type. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi rod pump-nya tadi, ya, tentunya ada bagian stationary, ada yang traveling barrel. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana nanti lebih detailnya ya, ada kalau kita bicara stationary pump, ya ada yang nanti kita melihatnya, ya ini bagian yang tidak, ya, di sini plunger bergerak, working barrel-nya diam. Wah, working barrel di sini, ya, kalau beda dengan yang rod type,
ya. Kemudian kalau, nah ini kan tipe-tipenya RHA, RWA, RSA, RWAB, RW ini, ya ini tipenya tipe yang road type, nah tipe road, ya. Jadi kalau kita lihat road type tadi, ya pompanya ini, ya ini tubing, nah kemudian pompanya ya dirangkai dengan rodnya, ya. Nah beda dengan yang tubing. Nah di sini plungernya, ya, bagaimana working barrelnya ini di set dengan tubing, ya, ini yang membedakan antara tipe road type dengan tipe yang tubing type. Nah ini kalau di sini working barrel bergerak, nah ya bedanya di sini plunger yang bergerak, kalau yang tipe RHT, ya, ini juga tipe road type juga. Nah, dia sini working barrelnya bergerak, plungernya diem. Nah, ini. Jadi ini jadi kalau ada bisa lihat di sejarahnya atau apa namanya well file-nya, ya, atau peta produksinya. Nah, dia menggunakan apa? Oh, tipe-tipenya. Oh, kalau RHA, RWA, RSA, RAB, RBB, RSB. Oh, dia plungernya bergerak. Kemudian working barrelnya diam. Ya. Nih working barrelnya diam, ya di sini juga, ya, plungernya bergerak. Kalau di sini working barrelnya bergerak, plungernya juga, ya, diam, kebalikan. Kemudian, nah ini kita lihat tipe road type tubing, ya. Kemudian, nah ini yang bagian barrelnya, nah tentunya apa komposisi daripada materialnya ini mempengaruhi daripada kekuatan atau tadi umur daripada pompanya, ya, umur daripada rodnya juga, apakah dia menggunakan yang thin wall atau yang heavy wall, ya. Nah itu jadi pertimbangan. Nah ini kalau kita pakai yang tipis, nah ini kan juga, wah ini kalau pakai tipis ya jelas murah ini kalau yang tipis, nah tetapi dia cepat ada gampang gesekan, ya, dengan, ya, menimbulkan gesekan, beda dengan yang tebal, ya, heavy wall. Nah, tebal, nah, tentunya umur daripada SRP, ya, sakerut pump-nya akan lebih lama. Ada juga yang di chrome di sini. Nah, kemudian, nah ini bagaimana, ini sering kerusakannya, ya, problem yang terjadi di pompa sakerut kerut adalah masalah ball and seat, ya, ini bolanya, ini kedudukannya, ya, ini kalau ini terkikis, ya, bolanya terkikis di sini, nah sehingga dia bisa tidak bisa ngeplak dengan baik, nah akibatnya apa? Nah, minyak bisa masuk lagi ke dalam lubang, yang terproduksi ke permukaan lebih sedikit, ya, itu. Ini kedudukannya ball and seat, ya, tepatnya di sini. Ini sebenarnya seperti ini, terus kemudian dibelah seperti ini. Nah, terus ini dengan ini dipisahkan. Nah, seperti ini. Ini masih mulus ini. Jadi kalau ini terjadi pengikisan, ya, atau terganjal, ada pasir atau adanya wax, ya, karena parafin. Atau adanya masalah scale, nah ini akan menimbulkan produksinya berkurang, ya, seperti itu. Nah ini materialnya ada steel atau stainless steel atau cobalt alloy, ada yang tungsten carbide, ya, titanium carbide, ya, atau nikel atau keramik, ya, ada juga sekarang ini keramik atau silikon, ya, ini. Ini yang sering terjadi permasalahan di pompa sakro. Nah, kemudian bagaimana yang metal plungernya, ya, ini yang dihubungkan dengan sakrotnya, ya, plungernya, working barrelnya. Nah, ini metal barrelnya. Ada yang jenisnya pin and plunger. Ada yang kalau pin jelasnya yang atau istilahnya yang male. Kalau ini yang female atau box and plunger.
ada yang model groove ini, ada yang monel pin, ya, ada yang pressure actuated plunger. Kemudian ada lagi jenisnya soft packet plunger di sini, ya. Ini bagaimana yang jenisnya yang kalau pressure actuated plunger, nah ini dilapis metal, alurnya 20, 40, 60, menerima fluida abrasif, tingkat clearance-nya sekian, ring khusus melakukan aksi penyapuan, padatan, kemudian cup plungernya sumur mengandung padatan liat. Nah, ini ada yang flexity ring plunger, ya, ada compression ring plunger, ya, tergantung daripada sumurnya apa, banyak mengandung pasiran, ya, atau bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat misalkan nanti dari apa, dari well file-nya mengenai sumur, kita melakukan walkover atau well service, nah kita bisa melihat klasifikasi daripada jenis pompa sakrotnya, ya, tubing size. Nah, ini kalau angka apa, dua angka pertama, nah ini menyatakan tubing size-nya, dia pakai 15, ya, angka 20, 25. Nah, jelas kalau semakin besar size-nya, ya semakin mahal. Nah, kemudian pump bore-nya, ya, ini ada tipenya, makin besar, ya, ini jelas lebih mahal. Terus tipe pompanya tadi, yang rod type atau tubing type, ya, ini yang angka di sini. Kemudian bagaimana location seating assembly-nya, di top atau di bottom, ya, ya, atau bottom dan trapping barrel. Kemudian bagaimana seating assembly-nya, model cup atau mechanical. Kemudian bagaimana panjang daripada barrel-nya. Kemudian nominal plunger-nya. Ya. Terus panjang daripada lower extension-nya di dalam lubangnya. Nah, ini jadi kita bisa mengidentifikasi mengenai sakrot. Nah, ini yang kita dihadapi. Kok kenapa nih tahu-tahu pompanya berjalan namun tidak ada fluida. Nah, jadi adik-adik harus tahu apa namanya menganalisis kenapa ini kok problemnya kok pompanya berjalan tapi tidak ada fluida yang terproduksi, ya. Atau misalkan kalau pompa, adik-adik di rumah pakai pompa air, ya. Sumur bor, ya. Pakai pralon terus apa jet pump. Nah, pompanya jalan. Nah, tapi tidak nyedot air. Nah, ini kenapa ini? Nah, ya, jadi ini. Tapi kalau di sini di minyak, karena di sini memakai sakrot, nah tentunya ini penyebabnya rangkaian rodnya putus. Nah, apa terjadi gas lock atau gas ponding, ya. Kalau terjadi rodnya putus, ya tentu ini kerjaan adik-adik ini walkover, ya. Ini kenapa? Bisa ini ganti rod yang putus. Bila putus akibat korosi, agar sumur diberi corrosion inhibitor. Kembali, gunakan grade rod yang bagus. Jangan yang harganya murah, ya. Yang grade yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, ya. Jadi harus dihadapi masalah korosi. Itu. Nah, kemudian kalau gas lock bagaimana atau gas ponding? Nah, kita buang tekanan anulusnya, dekatkan jarang traveling dengan standing valve, ya. Kemudian gunakan gas anchor dan sistem pemisah gas di dalam sumur. Ini kan sistem kompresi ini. Gunakan pompa dua tingkat, ya. Two stage ratio common pump, terus atau perdalam letak pompanya jika memungkinkan. Nah, ini kan kalau terjadi gas lock tadi. Terus gunakan lacquer rod pump yang jenis yang long stroke, SPM rendah. Ini jadi kerjaan walkover harus ini, tindakan-tindakan ini yang harus dilakukan. Walkover service. Nah, kemudian pumping unit berjalan namun nah ini masih fluidanya tidak terproduksi. Nah, ini standing valve-nya tidak duduk di tempatnya. Ya. Ini biasa di tipe T, dudukan kembali tempatnya. Atau penyebabnya pump off. Ya. Pompanya nggak jalan, nah, suruh perkecil ukuran pompa, bila memungkinkan perdalam letak pompanya. Ini jadi ini yang harus ada yang lakukan. Kurangi kerapatan langkah
pompa, ya, stroke per menitnya atau perpendek langkah panjang langkahnya. Nah, ini produksinya terlalu kecil atau efisiensi pompanya terlalu rendah. Nah, ini banyak gas mempengaruhi kinerja pompa. Nah, kita pakai yang 1B. Nah, ini sama dengan gas lock. Buang tekanan anulus, dekatkan jarak traveling standing valve, gunakan gas anchor, ya. Kemudian gunakan pompa, gunakan pompa dua tingkat, ya, two stage, perdalam letak pompa, ya. Gunakan yang sucker rod yang long stroke. Nah, seperti itu, jadi tindakan-tindakan ini. Jadi kalau ada laporan dari departemen produksi atau fungsi dari produksi, ini pompanya yang satu pompanya nggak jalan, kenapa? Atau produksinya terlalu kecil, ya. Pompanya jalan tapi tidak mengeluarkan minyak. Nah, ini kan apa ya tindakan dari adik-adik selaku orang WOBS? Nah, ini yang dilakukan. Produksi terlalu kecil, efisiensi terlalu rendah, bagaimana? Terus kebocoran pada traveling valve. Nah, ini tadi yang kita lihat traveling valve apa? Nah, bagaimana ini ya traveling valve? Nah, ini kan seperti saya ini bisa di kebocoran di traveling valve atau di standing valve karena ball and seat-nya tidak duduk dengan tepat di sini. Ini sering terjadi kebocoran di sini, kelemahan dari pompa sucker rod itu di sini terjepit atau apa? Adanya pasir, adanya scale ya di sini atau di sini ya bisa tadi traveling valve-nya nggak bisa duduk ya bowl-nya tidak bisa duduk dengan di seat-nya demikian pula di standing valve juga tidak duduk dengan ini ya itu yang harus kita nah ini juga standing valve-nya di sini ya gitu. Nah ini kalau ini nggak ngeplak nah, biasanya nanti setelah dibongkar. Nah, terus dibawa ke pump shop. Suaranya putus-putus, Pak. Hah? Masa? Iya, Pak. Tadi, Pak. Pump shop. Nah, ini kita biasa di pump shop ini di diskur. Ya, ngerti diskur. Jadi pakai ada apa kalau seperti di mobil atau di motor mesinnya itu pistonnya ya, kita lakukan skur clamp. Nah, ini juga sama ini. Ya, di sini dikasih pasta untuk nyekur, istilah nyekur lah kalau di ini ya, atau di apa namanya di poles lah, di poles skur atau poles. Nah supaya ini tepat ya ini tidak ada. Nanti kita lihat nih kebocorannya karena apa? Nanti kita lihat. Nah, kemudian standing valve banyak gas looking. Nah ini sebab lain permukaan back pressure-nya terlalu besar akibat valve tertutup atau nah ini masalah scale, masalah pasir, masalah parafin ya karena minyaknya jenis parafinis. Terus bisa juga stroke per menit turun. Nah, ini karena V-belt-nya slip. Ya, sama juga kan di mobil kalau setelan V-belt-nya kalau dipakai terus V-belt-nya enggak tegang ya, kendor. Nah, pengisian dari alternatornya mobil berkurang, nah atau bisa juga karena kendor mobil jadi ini kan bunyi cicit. Nah ini sama di sini juga gitu, ya. Ini bisa kalau V-beltnya kendor slip, ini stroke per menit turun, nah ini bisa menyebabkan ini produknya terlalu kecil. Nah ini oh tadi kebocoran pada traveling valve, standing valve tadi poles. Seating, ya, ball and seat-nya ya, dipoles atau kalau saya bilang diskur kalau saya biasanya kalau orang mekanik istilah diskur tapi kalau umum ya dipoles lah ball and seat-nya. Terus cek kebocoran bila masih bocor ganti yang baru. Kemudian di sini cek penyalur hilangkan hambatan ada bersihkan scale dengan asam munculkan pick untuk membersihkan parafin ini kalau di permukaan ya parafin pasang setrap. Kencangan V-belt kalau karena masalah V-belt kalau masalah scale pasir ya
bersihkan. Kalau stuffing box bocor, kita kencangkan stuffing boxnya. Nah, pelajaran aus karena kepasiran berkarat, pasang saringan pasir atau lakukan gravel pack. Ya ini, jadi gravel pack ini bisa dipakai, digunakan juga untuk di dalam kompresi saccharot pump. Ya. Problem ini dicegah dengan corrosion inhibitor. Tubing bocor atau rusak karena batang isap penggerak menggesek tubing. Nah, ini ya. Nah, ganti tubing, pasang rod, roller, guide. Nah, ini yang dikerjakan nih. Nah, jadi apa aplikasi di lapangan langsung tubing ikut bergerak naik turun. Nah, ini kok tubingnya bisa naik turun? Nah, ini kan berarti yang apa namanya di wellhead-nya itu kan nggak bisa mengikat atau ya tubing di sini suruh pakai pasang tubing anchor. Nah, kemudian ada suara dan putaran mesin tidak teratur. Tambahnya sumur tidak berproduksi sehingga waktu langkah naik tidak ada cairan yang terangkat. Kita lihat poin 1. Nah, ini ganti rangkaian rodnya. Kemudian letak counterweight tidak tepat sehingga tidak terjadi keseimbangan beban. Nah, kita hentikan pompa unit. Bila counterweight terletak di atas, berarti counterweight efek terlalu kecil. Geser counterweight menjauhi crankshaft. Jadi ini ada sebenarnya apa untuk kita mengecek periode tertentu apakah pemasangan counterweight ini sudah pas atau tidak. Ya. Counterweight balance-nya tadi. Kemudian bila counterweight terletak di bawah berarti counter efeknya terlalu besar. Geser counterweight dekati crankshaft. Ini kerjaannya kalau di pompa menggunakan kompresinya menggunakan pompa saccharot. Nah, terus kemudian ada hentakan di bridle atau kabel penggantung rangkaian rod. Nah, ini penyebabnya gerakan rangkaian rod ada hambatan. Masalah scale lagi, masalah parafin lagi. Bersihkan sumur, tubing, dan pompa. Jika penyebab scale gunakan, jika penyebab pasir, naikkan kedalaman pompa. Pada kondisi yang parah, gunakan sand control atau pakai jenis saccharot pump top hold on. Kemudian adanya fluid atau gas bonding yang meningkat menjadi gas lock. Ini lihat butir 1B, 1D. Untuk fluid pounding, kurangi stroke per menitnya. Jika perlu, produksinya intermittent. Nah, biasanya lapangan ini dihindari produksinya intermittent diproduksi. Besok diproduksi. Itu ya, mengenai produksi lapangan. Ini jarang dilakukan. Terus kemudian letak batang upman atau polish rod tidak tepat pada sumbu sumur dapat menimbulkan bunyi tumbukan saccharot atau nah, kalau di pompa itu ada water hammer lah. Nah, tumbukan saccharot coupling dengan tubing. Nah, kita harus melakukan reposisi letak polish rod lurus sumbu sumur. Nah, ini kalau nggak pas ya ngeset mengenai polish rodnya terhadap sumbu sumur ini juga nggak bagus. Plunger terlalu rapat dengan barrel. Nah, kita harus clearance-nya. Ini kerjaan ini jadi ya ginilah kerjaan. Kemudian traffic valve menumbuk standing valve. Nah, ini kenapa ini kok valve-nya bisa menumbuk standing valve? Ya, ini tadi mana tadi? Nah. Traffic valve kok bisa numbuk standing valve? Nah, ini kan berarti ini loh, traffic valve. Nah, ini berarti ngesetnya ini ya. Standing valve. Nah, kenapa ini? Suruh jauhkan jarak standing valve dan traffic valve. Hidupkan dan amati kemungkinan standing valve tercabut. Bila tercabut, lakukan langkah satu. Di sini. Standing valve tidak duduk tempatnya. Kemudian plunger terlalu rapat dengan barrel. Perbesar clearance-nya.
pada air langkah downstroke ada. Nah, kemudian ini batang polistrot hangus kehitaman. Harusnya polistrot kan mengkilap. Ini kok kehitaman? Nah, tidak ada aliran cairan yang fungsi melumasi. Ya, polistrot dengan stuffing box, packing. Seperti butir satu, jika perlu ganti polistrotnya. Sampai ini berarti sistem pelumasannya nggak benar. Box packing terawat atau polistrot. Kendurkan ikatan polistrot di stuffing box packing. Kemudian ada getaran di pumping unit. Bor pondasi telah longgar. Ini jadi sampai kayak gini nih kerjaan. Pompa kepasiran. Kerusakan pada gearbox. Ya, kita nembangin. Kerusakan pada bantalan equalizer atau pitman, center bearing. Nah, ini harus diganti. Nah, ini yang dilakukan di pump ini, kerjaan di pump shop ini. Ya, kita melakukan quality control untuk instalasi pompanya, ya, pengetesan standing valve test, pengetesan ball and sheet, pengukuran diameter luar plunger dengan mikrometer. Halo, Pak. Ya, Pak Kres sudah balas katanya 3 SKS Pak, 2 teori 1 praktek Pak. Prakteknya gimana ya prakteknya nih? Nah, tapi kan berdua kan saya kan? Iya Pak. Nah, jadi 1 SKS saya, 1 SKS berarti berapa kali pertemuan itu? Biasa. Jam dia 3 jam ha? Satu ya, SKS Pak. Kalau nggak salah kan 17 jam ya? 16 Pak. Oh 16? Kalau biasanya Pak. Oh 16. Oh. 16? Nggak usah udah lebih dong ya. Suara putus-putus. Halo? Halo Pak. Ini sudah 7 kali, 3 jam, udah. 20 dong lebih dong sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Saya juga bingung. Nah, ini prakteknya gimana nih prakteknya nih? Enggak ke untuk ini enggak kan kondisi gini kan enggak bisa ke lapangan kan? Biasanya kalau ke lapangannya gimana? Kakak kelas itu. Ya Pak, suaranya putus-putus Pak. Hah? Jaringan. Jaringan di sana kali yang ini. Kalau saya di sini di Jakarta ini kuat ini sinyalnya IndiHome. Kayaknya di sini saya kafe Indi. Di ini ya di Ambon kali itu ya. Yang. Kalau Indi suaranya jelas kalau saya tangkap. Iya Pak, suara Bapak di sini putus-putus Pak. Jaringannya di sananya ini mungkin. Apalagi sana hujan nggak? Ambon. Panas. Tidak. Oh panas. Jaringan gagal. Oke, coba nanti dicek lagi. Jadi sudah berapa apa namanya kalau 1 SKS 16 jam, ini kita sudah berapa jam? Nanti minggu depan ini ya, UTS dulu ya. Siapkan apa dibaca semuanya UTS-nya. Ya, nanti pada pertemuan ya nanti saya tampilkan soalnya di menggunakan ini atau kalau bisa sih pakai menggunakan Google Class itu. Waktu itu belum ya Google Class ya. Ada Google Classroom pas sudah pernah buat Pak. Nanti akan ditampilkan. Nanti saya tampilkan ini juga Zoom. Nah kemudian nanti soalnya diupload juga di Google Class. Nah nanti kan ketahuan berapa pas 2 jam. Nah, nanti penilaiannya juga adik-adik bisa tahu langsung nilainya berapa. Nah, ingat loh minggu depan loh ya. 2 jam jadi ini apa namanya UTS-nya 2 jam. Ya, ada ya biasa 5 soal lah. 5 soal tapi ABCD. Nomor 1, nomor 2 itu biasanya
soal teori. Nah, nanti 3, 4, 5 itu soal hitungan. Ya, hitungan yang terkait dengan masalah gravel pack, masalah snubbing, ya, biasanya begitulah. Bisalah, saya yakin bisalah adik-adik lah. Oke, ya, kembali lagi ke sini. Kalau nah ini jadi kalau udah kita angkat apa pompanya ya, kita lihat sakrotnya tidak ada masalah, kemudian pompanya dibawa ke pump shop untuk dites ya, standing valve test, pengetesan bolt and seat-nya apa kebocoran atau tidak, limiter plunger-nya apa masih clearance-nya masih memenuhi persyaratan atau tidak ya. Nah kalau terus bagaimana pembongkaran pompa sakerut pamin dari sumur? Hilang servis, pengetesan di pump shop, gunakan pelatan, langkan barrelnya bersihkan. Nah, ini yang dilakukan nih nanti nih. Pembongkaran plunger, traffic valve, gunakan face bushing sesuai dengan OD plunger, keluarkan bolt seat assembly, bersihkan semua komponen, bongkar kurang clearance. Ini jadi dites di sini. Ini bolnya, end seat-nya taruh di atas sini. Nah, bagaimana di sini ada kebocoran atau tidak? Ini jadi paling krusial di sini nih. Masalah di pompa sakrot. Bersihkan bol end seat, tes, periksa, pastikan meja vakum di sini, amati terjadi gelembung nggak nih sini, putar ball and seat berupa ya, jadi kita muter-muter ini ball and seat-nya, bolanya itu kita putar-putar. Nah, masih apa ada kebocoran atau tidak, ada gelembung tidak di sini, pressure-nya turun nggak. Jika terjadi indikasi kebocoran, lakukan perbaikan atau penggantian salah satu ball atau seat, lakukan tes kembali. Nah, ini pengukurannya bagaimana? Kita lakukan pengukuran. Jadi ini yang kita lakukan real di lapangan, kalau di lapangan menggunakan sumur apa sakerot. Ini terus harus beli pelumas ringan, ya, pump barrel-nya ya, supaya apa namanya licin lah. Nah, bagaimana tingkat keausan barrel-nya tadi? Ada goresan atau tidak? Ini juga jadi pertimbangan kita, apakah diganti atau tidak. Nah, bagaimana pengukuran plunger-nya? Pakai mikrometer. Ini ada tingkatan keausannya. Ini lebih besar atau lebih kecil dari OD-nya. Apa kita akan ganti atau tidak? Ya, kalau keausannya sudah melebihi ini. Terus kita lakukan lagi pump assembly ini tes ya, untuk melihat standing valve. Kemudian bagaimana traffic valve-nya sudah benar atau tidak. Ya. Ini terus kemudian kita beri tag name-nya, susun pump assembly-nya siap dibawa ke sumur. Nah, ini pengetesan standing valve-nya. Tadi ball and seat ya. Ball and seat pakai di sini. Nah, kemudian kita standing valve ya, menggunakan pump assembly test. Nah, ini bagaimana pump assembly test-nya ini ya, jadi ini kerjaan di pump shop ini. Nah, ini kita lihat kerusakan yang diakibatkan ya, problem downhole tadi ya, deviasi sumurnya tinggi. Nah, ini sampai gini ya, ini kerusakan pengaruh pasiran. Ini terjadi split cage, ini traveling valve cage, ini sampai bengkok begini. Ini ada party standing valve cage. Ini V-rod. Ini standing valve cage, karena korosi. Ini lihat dalamnya. Ini lihat, ini kan kelihatan kan? Bentuknya ini ada goresan-goresan. Nah, ini
seatnya sampai bisa crack kayak gini nih. Ini apalagi sampai kayak gini bocor banget ini. Tidak ada crude oil yang terproduksi ke atas ini sampai bisa terjadi seperti ini. Ini kelihatan kan? Halo, kelihatan kan crack-nya kan? Kelihatan, Pak. Ini sampai kayak gini. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Nah, ini no go. Ya, sampai seperti ini. Nah, ini bagaimana ball end seat-nya harusnya mulus. Ini ada titik-titik kan, kelihatan kan titik-titik di sini kan. Ini bisa menimbulkan kebocoran ini. Jadi produksi turun ini. Padahal tadi saya sampaikan bowl-nya, seat-nya sering terjadi problem di situ. Ya. Ini sampai titik-titikan. Ini kan kelihatan titik-titiknya di sini kan. Nah, terus apalagi sampai crack begini. Wah, ini kerusakan-kerusakan yang kelemahan di apa namanya pompa sakrot. Nah, oleh sebab itu di dalam sistem kompresinya menggunakan pompa sakrot ya, harus kita perhatikan masalah kualitas ya, grade-nya ya, ya harus diperhatikan, jangan asal apa namanya murah, nah, kan nggak baik ya, seperti itu. Ini yang dihadapi kan kalau masalah di pompa problem yang bekerja di divisi WOWS, kalau masalah mekanikal problem, masalah mekanikal problem jadi peralatan subsurface-nya atau surface-nya yang rusak. Kalau surface tadi di polished rod-nya atau di sack rod-nya. Ya, gitu. Ini sampai kayak gini, ini sampai ini kan karena gesekan-gesekan sampai kayak ini. Ya, terkikis sampai seperti ini. Ini gesekan-gesekan seperti ini. Ini. Tapi ini parah ini sampai bengkok kayak seperti ini. Ya. Ini sampai crack. Walah. Kalau ball and seat ini udah nggak ada apa, seringlah kejadian seperti ini, crack ini biasalah. Tapi kalau sampai ini melengkung begini, wah. Ini apa? Masangnya nggak pas itu. Nah, ya, gesekan ini. Ini jadi adik-adik harus bisa melakukan analisis terhadap problem pompa sakrot. Kenapa produksinya menurun? Terus kenapa pompanya jalan tetapi tidak produksi? Nah, itu kan ini tadi. Ya. Langkah stroke ada bunyi tumbukan. Ya. Ada hentakan di bridle, ya. Itu ada suara dan putaran mesin tidak teratur. Ini jadi adik-adik harus melakukan analisis penyebabnya, nah, baru langsung awalnya langsung dilakukan perbaikan, diganti atau bagaimana. Ya. Ini sampai gini ya, ini kalau ini nggak bisa diskor ini. Kalau diskor lama ini, kalau udah bintik-bintik begini. Apalagi ya, seat-nya kayak gini. Ya, dudukannya sampai kayak gini. Wah, ini parah ini. Ya. Nah, ini kan sampai harusnya ini ya, gesek. Nah, ini juga gesek apa? Nah, seperti itulah. Kira-kira ini ya, terkikis. Ini sampai kayak gini split sketch ya. Ini pengaruh pasir sampai walah. Jadi itu tadi ya, masalah kepasiran kalau di migas itu masalah kepasiran tidak bisa dihindari ya, karena jelas minyak terproduksi di pada formasi batuan sandstone ya, ya tentu masalah kepasiran tidak bisa dihindari, kita hanya bisa meminimalisir seperti itu. Ya. Ada yang tanyakan? Jalan bagaimana?
di pompa ESP bagaimana problemnya? Ya. Halo. Pak. Nah, kita sekarang problem di pompa ESP kayak apa? Tadi kita sudah tahu, oh sampai kayak gitu bentuk ball end-nya, plunger-nya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ya, ini sebelum unit WOWS datang ya. Ini kalau ya. Apa saja kenapa kita mempelajari masalah troubleshooting-nya pompa ESP? Di sini untuk mengatasi masalah dalam pengoperasiannya. Terus kita bisa mengidentifikasi dengan benar. Terus harus bisa mengambil tindakan yang tepat. Ya. Terus kerusakan-kerusakan bisa dieliminir. Nah, ini tugas adik-adik ini kalau di WOWS ini. Nah, ini kembali lagi. Masalah yang selalu dihadapi, masalah kepasiran lagi. Masalah tadi, gas. Bayangkan, kan nggak nyangka ini kerusakan sampai kayak gini ini. Nah ini jelas harus di apa namanya rangkaian pompanya harus ditarik ke permukaan ini. Nah solusinya bagaimana nih? Ini kalau terjadi efek pasif pengaruh signifikan material pada ini pada bearing ini ya. Nih bagaimana pengaruh? Ya, bearingnya sampai rontok kayak gini. Nah, tentunya, nah ini ada menggunakan bearing keramik untuk mengurangi vibrasi. Kalau saya pribadi tidak merekomendasi mengenai bearing keramik kalau saya loh ya. Ya, karena agak riskan. Ya, pakai metal aja yang sudah yang high grade yang ini bisa pecah. Apalagi pakai keramik. Ya. Kalau saya kok tidak ini. Terus penggunaan dual bearing pada kepala protektor. Nah, kalau dual bearing, oke lah. Untuk stabilitas radial yang lebih baik. Kemudian desain baru kepala yang terhadap abrasif. Ya. Ada sunrod untuk melindungi seal mekanik. Dual bearing. Ya. Nah, ini bagaimana sumur dan desain berbeda dapat memperoleh aliran. Nah, ini kan masalah gas tadi. Nah, kita memperkecil masalah gasnya tadi. Ya. Nah, apakah kita model aliran dibuat seperti ini, ya, outletnya, atau outletnya dibuat begini, nah, atau ini, nah, fluid inletnya. Ya. Nah, ini jelas lebih baik kalau ini kan kurang hanya 10% gas bebas. Ini 25%. Di sini bisa 70% yang dihadapi. Nah, ini kita lihat separator gas dinamis dapat membantu mengatasi sumur gas nih. Bagaimana kita desain separator gas ya, bekerja. Nah, ini tadi kelompok 2 tidak menyinggung ini mengenai masalah pompa ESP. Bagaimana kompresinya pompa ESP baik yang di yang di surface maupun di subsurface. Peralatan apa saja? Nah, kalau separator sini jelas di subsurface-nya. Ya, separator gas di sini. Ya, seperti sentrifugal model pertama memiliki pedal, kecepatan sampai sini,
fluida ini kemudian keluar melalui crossover ya, untuk melepaskan port kembali ke sumur. Ini bisa mengurangi sampai 20%. Kemudian, nah kita lihat nih masalah scale. Ya. Ini di pompa SP motornya sampai kayak gini, lihat. Masalah scale ya pada komponen. Nah ini di sini bagaimana kita untuk mengurangi masalah scale ini peralatan yang kurang produktif, bagaimana mengurangi efek pendinginan pada fluida yang lain motor ya. Nah ini kita lihat protektornya sampai seperti ini, tersangkutnya fluida pada seal labirin, terus adanya plugging operasi pemeriksaan dan kartu prelip, kerusakan bearing seperti pada pompa. Ini kelemahannya pompa SP jelas di masalah bearingnya, tapi kalau tadi bearingnya diganti yang keramik kok saya kurang setuju. Tapi kalau menggunakan dual bearing, oke, kuat itu malah. Ya. Ini pendapat saya. Nah ini skill dapat terbentuk pada berbagai komponen SP. Nah ini lihat pada pompa, ya ini cracknya pompa. Subdown scale menyemen bearing, coba. Bearingnya bisa sampai pompa macet dan tidak dapat dinyalakan kembali. Ini masalah scale. Kemudian, nah kabel, ini lihat korosi armor kabel, nah, sehingga pelindung fisik kabel, ya, ini sampai tidak ada pelindungnya ini. Ini sampai kayak gini masalah. Masalah scale, masalah korosi di pompa SP ya di apa namanya subsurface-nya. Nah ini kalau kita bicara masalah scale-nya tadi apa jenisnya, apa saja sih yang dihadapi di sumur migas ya, karena beda sumur migas dengan di sumur panas bumi, masalah scale-nya beda. Kalau di panas bumi masalah scale-nya karena silika ya. Ya, karena scaling silika. Kalau di sini masalah karbonat. Ada yang kalsium karbonat, ada kalsium magnesium karbonat, ada magnesium karbonat, ya, jenis scale-nya. Ini yang sampai ngerusak peralatan apa subsurface tadi. Ada yang ferrous karbonat. Nah, di sini karbonat terbentuk dari campuran tidak kompatibel yang diinjeksi dan fluida sumur serta perubahan temperatur tekanan ya, atau karena kimia gas. Kalau siderit atau karbonat ferrous karbonat menjadi produk korosi. Terus kalau yang jenis scale-nya yang sulfat, nah, tentunya ada kalsium sulfat atau anhydrous kalsium sulfat. Terus ada barium sulfat. Ya, ada kalsium sulfat hemihidrat ya. Ya ini karena ada titik H2O berarti ini jenisnya yang hidrat ya, kristal-kristal hidrat. Ada strontium sulfat. Nah, ini juga ini jenisnya yang hidrat lagi nih, kalsium sulfat dihidrat. Ya. Nah, ini biasanya sulfat terbentuk dari campuran tidak kompatibel antara air formasi dan air laut. Pada titik yang lebih kecil, turunnya tekanan juga dapat menyebabkan pengendapan. Nah, kalau yang anhidrit terbentuk pada temperatur di atas 110 derajat Celcius. Kalau yang gypsum ini terbentuk di bawah 110 derajat Celcius. Kemudian ya tadi jenis karbonat, silik, sulfat. Nah, sekarang yang silikat. Nah, oksida atau sulfida atau silikat. Ya, sini. Hematit ya, atau magnetit, atau markasit, atau pirit. Nah, biasa terbentuk pada sumur-sumur asam, oksida atau oksihidroksida terbentuk dari korosi yang terjadi setelah pengasaman. Nah, ini jadi hati-hati kalau kita melakukan acidizing juga bisa menyebabkan adanya scale itu. Ya. Kemudian, untuk cara terbaiknya bagaimana? Nah, pada pompa ESP, ya, jelas kita pakai corrosion inhibitor, ya, langsung pada ventilasi anus maupun jalur injeksi downhole.
Terus kita instrumen cup di bawah sisi hingga di bawah motor. Terus kita inhibitor di squeeze pada sumber-sumber dengan rata-rata lebih tinggi. Kita melakukan pengasaman. Nah, ini yang langkah-langkah yang dilakukan. Nah, ini coba lihat. Ya, kabel sampai kayak gini. Ini padahal ini kabel ini masuk ini ya ke dalam sumur ini. Ini apa enggak korslet ini kayak gini nih. Bisa enggak menyebabkan terbakar ini. Lihat kabel pompa ESP sampai kayak gini. Isolasinya juga sampai terkupas. Ini sepanjang berapa senti ini? 15 senti kerusakannya ini. Ini. Jadi kalau ada nanti ke lapangan terus nemuin ke di workshopnya, lo kok ada kayak gini, wah ini coba dampak kerusakannya sampai kayak gitu. Nah, ini pada ini rakitan ini sampai ini lihat kabelnya sampai rusak kayak gini. Nah, ini lihat. Ini kan pompa ESP itu kan ada kabel yang pipih, ada yang bulat. Ini yang kabel bulat sampai kayak gini. Ya. Kemudian kabel ada konduktor, isolasi. Nah, ini kan bentuk seperti ini. Ini yang bulat. Ya. Barrier, tabung injeksi, tambahan, jacket, armor. Nah, ini praktek terbaik ada pelindung maksimal, klem kabel, flat melingkar, membawa semua kualitas dan dayanya, desain kabelnya, pengujian elastomernya. Ya, jadi kita juga kalau pakai kabel mengganti kabel atau kita memasang kabel pompa ESP harus kualitasnya bagus. Ya, entah pakai produknya CenturyLift atau produknya Redapam, nah itu yang udah standar. Bisa saja tahu-tahu nanti kabelnya buatan Surabaya, ya apakah sudah memenuhi persyaratan standar internasional belum? Paling kalau buatan di Surabaya ya tentunya standarnya masih standar SNI ya. Nah ini gampang sekali nanti kabelnya nggak tahan panas dan sebagainya bisa meleleh. Ya, jadi harus kita melakukan pengujian elastomernya bagaimana ini, pelindungan maksimalnya bagaimana? Ini coba sampai kayak gini, coba terbakar sampai gini. Ini kabel paling tebal itu kabelnya loh. Ya, ini terdiri ada ya tiga terus ini. Ya, kabelnya. Nah, ini bagaimana kita melakukan memasang pompanya ini bagaimana ini? Ya. Nah, ini juga ini berlaku juga ini pompa ESP ini dipakai juga di geotermal. Ada yang perlu perhatikan. Jadi kita ketahui kalau di sumur geotermal ya. Kalau jenis sumurnya jadi kita ini perlu juga nih adik-adik sebenarnya diberikan pengetahuan mengenai geotermal. Kalau sumurnya jenis vapor dominated, jadi dominasi uap itu tidak perlu dia bisa mengalir ke permukaan. Ya. Tidak perlu memakai separator seperti idealnya di migas. Tetapi kalau water dominated, ya dominasi air yang keluar air panas. Nah, untuk mengalirkan air panasnya tadi, nah itu diperlukan juga pompa ESP. Ya, sama dengan di migas. Cuman kembali lagi, kalau di geotermal tidak sumurnya itu kompresinya adalah open hole, big hole. Begitu. Itu yang membedakan. Nah, ini juga dalam mendesain memasang pompanya tentunya harus kita memperhatikan head vertikalnya bagaimana ya. Terus bagaimana total loss friksinya bagaimana ya, levelnya fluidanya di mana. Nah, kalau kita misalkan level fluidanya di sini ya misalkan. Terus kita pompanya di atasnya misalkan ya. Nah, kan kita nggak bisa memompa crude oil kan? Jadi harus dibenamkan. Ya, jadi settingnya harus di bawah level fluida. Ya. Sama juga kan dengan di pompa air kalau di rumah-rumah ya, adik-adik menggunakan jet pump. Nah, itu kalau ngesetnya juga begitu. Jet pump-nya kalau fluida level fluidanya di bawah pompa jet pump-nya
ya, di yang di bawah itu ya, yang double section, terus ke bawahnya satu section, ya, satu pipa. Nah, kalau kita menempatkan ini salah, nah, kita nyedot angin itu nanti. Ya, sama juga di sini. Kalau kita menempatkan setting kedalaman pompanya ini di bawah level fluida, ya, nggak ada aliran fluida yang di pompa. Ya. Jadi sini head dinamis, dibutuhkan ada jumlah head fluida mampu menurunkan sumur pada well head pressure yang dibutuhkan. Nah, ini kita lihat nih kerusakan-kerusakan ini. Ya, kerusakan-kerusakan. Ini impellernya, pompa ESP ini sampai kayak gini. Ya. Ini yang ditemui nanti adik-adik kalau pas melakukan walkover, ya, di, pompanya diangkat. Tuh, impeller sampai kayak gini. Ya. Terus motor wire umurnya pendek. Ya, ini lihat sampai kayak gini. Subnya sampai patah kayak gini, coba. Rusak. Ya. Kemudian beban thrust bearing rendah. Ini kualitas bearingnya jelek ini. Sampai jempol kayak gini. Ya. Terus gulungan motornya. Ya. Mungkin ya ini kembali lagi nih, ini ya apa? Gulungan motornya pas terbakar terus di servis ya, digulung lagi. Ya, ini kan berarti kalau digulung lagi kan ya, ada yang dilakukan begitu, digulung lagi ke ahli dinamo, digulung nggak sesuai dengan standar yang dari pabriknya, cepat mungkin 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan jebol lagi itu ya, motornya, gulungan motornya. Ini jadi perhatian ini. Jadi ini masalah sepele, tetapi akan dihadapi adik-adik bila mana berhadapan di lapangan. Ya. Nah, ini perlu sekali-kali kita mengunjungi pabriknya. Ya, pabriknya. Nah, ini benar nggak kalau pabriknya ya, di luar ya. Kalau ada ini misalnya bekerja di perusahaan yang multinasional ya, ngecek benar nggak nih yang reda pump ya, atau yang sentry lift. Ya, sekali-kali ya, kalau anggaran memenuhi ya cek. Nah, kok kita selalu menghadapi begini-begini. Nanti kan dibuatkan. Terus mengkaji ulang rencana kualitasnya. Kembali lagi kan masalah kualitas. Jadi jangan hanya kita mengandalkan harga murah. Terus kita juga bicara dengan pelanggan-pelanggan lain, maksudnya di perusahaan lain. Ya, misalnya adik-adik bekerja di perusahaan afiliasi Amerika. Nah, sekali-kali bicara dengan yang British standar, ya, pakai British misalnya BP tangguh. Nah, itu bagaimana dia? Bagaimana terus bagaimana membangun kualitas ya, dalam proses lelang. Nah, penting sekali nih proses lelang. Biasanya proses lelang itu kan yang dimenangkan yang harganya murah kan. Nah, ini saya sebenarnya kurang setuju terhadap harga murah, karena harga murah belum tentu kualitasnya baik seperti tadi saya sampaikan tadi ya. Kalau dilelang kan harga murah atau nanti speknya diturunkan, nah, repot itu nanti. Tahu-tahu nanti ada kerusakan, nah tentunya yang jadi inceran ya adalah petugas lelangnya ya, bagian lelangnya. Nah, itu ya, kalau di migas ya tentu harus memenuhi persyaratan PTK 007 dari SKK Migas. Nah, bagaimana proses lelang, terus bagaimana tingkat apa TKDN-nya, kandungan dalam negerinya. Ya. Jangan karena instruksinya TKDN-nya harus kandungan dalam negerinya harus besar ya. Nah, terus kita mengurangi kualitas atau standar internasionalnya. Jadi kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, yang lebih murah. Nah, itu kan biasa dalam proses lelangan seperti itu tuh. Nah, sehingga dampaknya ya sering terjadi kerusakan daripada peralatan subsurface seperti inilah. Ini bisa dibuat di apa motor apa impellernya ini di Sidoarjo atau di ini kan membuat kayak gini nih komponen begini.
Memang bagus kita untuk tingkat kandungan dalam negerinya, kandungan dalam negerinya untuk anak bangsa bagus, tapi kembali lagi, apakah sudah memenuhi persyaratan standar internasional atau belum? Kan untuk masuk standar internasional kan harus ada ada sertifikasinya, ya, standar internasional tadi. Nah, itu. Ya, tadi kalau kita mau menangkan kandungan tadi meningkatkan TKDN, ya, tingkat kandungan dalam negeri, nah tentunya pabrik-pabrik yang memenuhi atau yang mensuplai, ya, yang mengikuti proses lelang di sini harus memenuhi kualifikasi standar internasional begitu, ya, supaya tidak cepat rusak. Ya, kalau udah kayak gini kan repot ini, tuh, ya, ini motornya terbakar, dicari di apa tukang dinamo, ya, digulung lagi, ya, itu juga nggak bagus. Nah, sekarang kita lihat mengidentifikasi masalahnya, tidak bisa di start, nah, tidak ada arus listrik. Nah, kenapa ini? Ada sambungan lepas atau listrik padam. Cek arus masuk di semua kabel 3 fase. Switchboard, control circuit, ada kelainan. Nah, tentunya ada sudah belajar kan peralatan-peralatan ini kan, peralatan sakerot pump, terus peralatan pompa ESP, ya kan? Di tingkat sebelumnya? Iya, Pak. Sebelumnya. Udah tahu kan kalau saya tadi bicara mengenai pitman. Iya, Pak. Iya, Pak. Diberikan pula juga kalau di sini. Switchboard-nya, ya, sirkuitnya ada kelainan. Kita harus cek semua sambungan mungkin ada yang lepas dan kendor. Ini biasanya kalau dari orang produksi kan langsung minta apa? Ini ada keluhan kerusakan ini. Bagian WOS ini yang babak belur lah. Harus tahu seperti ini. Terus cek relay-nya, sekringnya. Sampai kayak gini. Tidak bisa di start. Ya. Tidak bisa start karena arus tinggi. Tegangan turun. Cek naikkan sesuai dengan kebutuhan. Merubah tapping trafo. Nah, terus tegangan motor turun. Sampai kayak gini coba. Cek kabel voltage drop. Rubah. Cek ukuran kabel. Panjang kabel. Gunakan kabel yang lebih besar bila perlu. Kemudian ini tidak bisa di start karena arus tinggi. Korslet kabel. Tadi kabelnya tadi terkikis kayak tadi, ya, terbang atau motor lepaskan dari kontrol switchboard, cek besar tahanannya, isolasi kabel atau motor rusak, lepaskan kontrol switchboard, cek tahanannya, pompa motor atau protektor terkunci, putar balik, start ulang, ya. Kemudian produksi kecil, kenapa kok tadinya waktu baru produksinya besar, terus lama-lama produksinya kecil? Bisa juga putarannya habis dilakukan servis, putarannya terbalik, tekanan isap pompanya terlalu rendah. Nih, balik putar motornya, cek level cairan, ada hambatan di flow line, cek keadaan valve-valve, flow line, dan scale. Nah, masalah scale lagi. Tubing bocor, lakukan build up pressure test, bila indikasi bocor, ganti tubing. Produksi kecil atau kosong, tegangan turun rendah, naikkan sesuai kebutuhan. Pompa sudah usang, cabut, reparasi. Nah, cuman reparasi tadi, reparasinya misalkan tadi motornya, saya bilang tadi, terbakar dinamonya motornya, terus dibawa ke tukang servis reparasi dinamo, digulung lagi. Itu harus dipertanyakan. Kalau untuk sementara, emergency kalau tidak ada cadangan, ya, motor ESP-nya, ya, digulung sementara nggak apa-apa sambil nunggu barang, tapi jangan dipakai terus, gitu loh. Cuman kembali lagi tadi kalau motornya terbakar tadi terus ditumpah, ini harus benar-benar harus memenuhi standar tadi, ya. Kemudian fluida terlalu kental atau bergas, ini. Nah, fluida terkental atau misalkan heavy crude oil, nah, ini bermasalah nih kalau menggunakan pompa ESP ini. Cek desain pompanya, pasang gas separator kalau ada gasnya. Nah, terjadi lock, ya. Desain pompa
turunkan intake pompa bila mungkin pasang gas separator dan motor shroud. Tubing bocor, build up test, irigasi bocor ganti tubing. Saf rusak, cabut dan perbaiki. Ya, tadi yang safnya sampai mana tadi? Nah ini. Ini kalau sampai safnya sampai kayak gini kan, wah parah ini sampai patah begini kan. Setting proteksi underload tinggi tidak berfungsi. Harus setting underload proteksi ganti bila perlu. Valve ada yang tertutup atau buntu, cek semua valve, flow line, scale, atau kebocoran. Nah, SP mati underload, putaran pompa terbalik. Sambungan eksternal kontrol tidak sempurna. Perbaiki sambungan-sambungan, cek skema kelistrikannya. SP mati underload, pompa sedang berputar balik. Ya, tunggu aliran stabil 3 menit bila cek valve tidak dipasang. Kemudian pasal tunggal kerusakan elektronis di motor, arus semua. Peralatan overload rusak, desain pompanya bagaimana? Ada materi masuk mengganjal pompa, ambil sampel analisa. Ya. SP berupa beroperasi dengan ampere tinggi. Kenapa kok toto kok bisa dengan ampere tinggi? SP terpasang di tempat yang tidak rata. Bagaimana nih subsurface-nya ini? Apa? Bukan subsurface. Substructure-nya, maaf. Naikkan turun, rata nggak di substructure-nya? Naikkan, turunkan setting pompa dengan beberapa joint tubing. Atau kita pasang pump joint-nya. Tambah pump. Tegangan terlalu tinggi atau bahkan rendah. Rubah. Putar pompa terbalik. Set pompa berlebihan. Cek kurva pompa untuk loading. SP mati overload. Tegangan pompa turun, naik. Setting proteksi ini kelihatan ini tindakannya juga. Ya. SP mati overload. Fluida terlalu kental atau berat. Cek desain pompa. Kontak perusahaan pompa untuk meminta rekomendasinya. Sampai begitu. Ya. Kemudian. Pak, maaf Pak. Saya mela dulu. Kalau mau izin Natal, Pak. Oh iya, ya silakan. Terus pasir, lumpur atau ada materi lain masuk pompa, ya. Ambil sampel analisa. Arus listrik tidak rata, ada fluktuasi supply. Ya. Ini jadi ini yang harus ada dilakukan nanti kalau ada bekerja di. Jadi setiap apa namanya artifice slip tentu ada bagaimana troubleshooting-nya. Ya. Nah, tadi kalau kita sudah melihat kerusakan, apa langsung apa ini ya gejala-gejalanya, penyebabnya, tindakannya. Nah, kita bisa melakukan analisis dari ini chart-nya, ya. Jadi adik-adik sebelum bongkar pompanya, nah dicek chart-nya kan ada ini, ya. Ini setiap 24 jam sekali diganti ini chart di sini, ya. Ya ini dekat dengan ini orifice ini meternya ini. Nah, kalau operasi normal, jadi ada ini sebelum bongkar tali pompanya, ngangkat pompanya, cek dulu charge-nya ini. Ya. Cek kalau normal kan seperti ini. Ya. Oh, ini berarti pompanya jalannya normal. Ya. Motor beroperasi dengan arus konstan. Nah, kalau ini terjadi gas locking. Nah. Jadi ada ini mengidentifikasi dari charge-nya dulu. Nah, ini pertama ya, ini A B startup, kemudian ampernya mulai turun C D chart tidak menentu, ini lihat tidak menentu, terus drop shutdown. Nah ini seperti ini. Nah untuk mengatasi ini, nah, pompa diturunkan untuk menambah peredaman pompa dan menambah tekanan sehingga gas masuk kembali ke jepit dan naikkan level cairan di anulus. Nah itu jadi lihat dulu, jadi sebelum membongkar harus lihat dulu ini charge-nya ini. Ya, jangan percaya sama operator, ya. Oh, ini. Ada harus begitu di WOS harus datang ke lihat ya, ini terpasangnya charge-nya ini, ya. Dekat orifice diganti setiap 24 jam. Ya. Nah, jadi apakah kayak yang gini? Oh, berarti pompanya diturunkan karena level cairannya tidak
kurang apa namanya jadi yang terproduksi gas ya. Itu. Nah, ini ya perhatikan ya beda-beda ya. Ini lihat grafiknya. Charge-nya. Gas locking seperti ini. Nah, sekarang pump off seperti ini. ABC D drop. Ya, beda ya dengan di sini ya. Ini tidak menentu drop. Nah, upaya bagaimana? Nah, ini pompa mungkin rusak. Resize pompanya, perbaiki. Kemudian di sini arus listrik tidak stabil. Nah, ini kita lihat nih. Oh, nah ini ada. Ini ya kan, ada gerakan di sini. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan normal operasi tapi ada indikasi terjadi fluktuasi. Ini fluktuasi. Fluktuasi, ada fluktuasi. Nah, tidak konstan karena suplai listrik tidak konstan. Nah, dapat disebabkan adanya start peralatan yang horsepower-nya besar seperti pompa injeksi air. Ada fluktuasi tidak produk dapat sebenarnya. Nah, ini ada petir ya di lokasi. Nah, ini bisa menimbulkan seperti ini. Harusnya tidak stabil. Nah, terus nah ini kalau kita sling start ya. Shutdown terus start ini ya. Ini seperti ini chart-nya. Nah, bagaimana cek darah sumur SP-nya? Kita lakukan resize. Ini ya. Nah, terus siklus yang terlalu sering ya. Terlalu sering start stop. Penanggulannya cek data sumur, resize pompa, kemudian tubing bocor. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini. Tekanan pompa sumur rendah, produksi kecil, level cairan tinggi. Nah, ini lakukan pressure build up test, PU test untuk jalan atra ya. Amati tekanan pompa sumur, bila naik dengan cepat berarti bagus. Bila tidak naik berarti ada masalah tubing bocor. Nah ini, ya. Jadi jangan langsung bongkar sumurnya, tapi lihat di charge-nya dulu, charge-nya dulu. Nah, masalah gas. Nah ini, lihat bentuknya seperti ini. Nah ini berarti ada fluktuasi gas ini. Nah, bagaimana nih ada gas masuk? Nah, sehingga produksinya ini tadi pakai gas separator. Terus masalah underload. Nah, ini lihat kayak gini. Ya, jadi jam 6 pagi ya. Ini lihat. Setiap jam kayak gini. Nah, ini sangat sedikit sehingga beban pompa rendah di underload setting ya. SP rusak mengimbangi tidak ada beban sehingga mati, tidak ada aliran fluida, tubing bocor dekat pompa. Sliding slave tadi disebutkan tadi paparan sliding slave terbuka ya. Ada kemungkinan ada kebuntuan di pompa tubing atau peralatan permukaan kerusakan pada switchboard. Nah ini underload karena tidak ada beban sama sekali. Nah ini tak naik terus seperti ini. Nah ini bisa karena kabelnya terbakar ini. Nah, mati karena pengaruh dari luar. Nah ini juga nih lihat. Set. Kemudian ini kondisi overload. Bila SP mati overload, jangan di start sampai diketahui apa penyebabnya. Nah, ini, ya. Ini hal ini dapat disebabkan adanya peralatan umpul pasir yang itu terproduksi. Ini kalau grafik seperti ini, sumber tenaga listrik fluktuasi, casing bocor, lumpur ada sehingga lumpur bor atau LCM masuk ke dalam sumur dan masuk ke pompa. Nah, terus pengaruh kotoran akibat debris. Debris itu kalau kita melakukan perforasi, ya, gram-gramnya tadi menyebabkan lubang permeabilitasnya terganggu. Ya. Nah, ini masuk ke dalam pompa, ikut terproduksi dari karena ini merusak pompa. Terlalu banyak restart. Nah, ini. Disebabkan jaringan listrik terganggu akibat petir. Nah, hati-hati nih, nggak tahu saya daerah kalau di Ambon banyak petir nggak ini? Kalau waktu selama saya berapa kali ke sana sih kebetulan tidak ada petir. Tapi nggak tahu kalau di lapangannya di apa namanya lapangan Sitik Seram, apakah sana daerah petir? Nah, hati-hati kalau penggunaan dengan pompa ESP. Ini terjadi erratic. Hampir tidak dapat diprediksi, akhirnya SP mati overload.
Nah, ini. Ya, disebabkan perubahan yang sangat drastis, ya, fluida sumur, viskositas, volume atau tekanan berubah-ubah, cek produksi sumur level secara semua. Nah, itu, ya. Jadi kembali lagi tadi saya ingatkan, jangan langsung adik-adik membongkar sumurnya, tetapi kita melihat dari chart-nya ini, kita identifikasi dari chart-nya. Kenapa? Nah, baru kalau udah tahu, ya, chart-nya ini berarti adik-adik baru mengambil tindakan. Begitu. Ya. Halo, masih semangat? Iya, Pak. Masih, Pak. Sip, Pak, ya. Ada yang izin mati lampu di rumahnya, Pak. Oke, oke. Baik, sampai di sini. Ya. Tadi saya ingatkan, nanti minggu depan ya.